Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma ya alim ya hakim, alimna ma jahilna wa dhakirna mimma nusina. Allahumma alimna al-Qur'an wa alimna al-bayan wa alimna al-ta'wil wa faqihna fid din. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min al-sinatina yafqahu aqwalana. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kalinya kami dapat kita memuji Allah dan kita sama-sama bersyukur pada Allah SWT, yang mana bagaimana baiknya kita kata saat ini boleh mari ni lah dengan nikmat Allah. Nak kali kita boleh main ngaji, itu semua adalah nikmat Allah. Lepas tu kita kena, bila nikmat Allah ni kena puji Tuhan dia lah. Kalau Tuhan tak gerak kaki kita, tak boleh mari hari ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Umi pun serupa, mari jumpa dengan ibu dan sini semua. Sebab ni baiknya panggil kak kat Umi ni dah. Masa muda mula dah. Lama dah panggil duduk dengan aku Umi ni dah. Alhamdulillah. Apalah dah, kak pun tak apa, Umi pun tak apa. Umi panggil lah budak-budak kak pun. Lama dah tak panggil kak kat Umi ni dah. Sakit kot rasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya-Allah, kita boleh jumpa. Gila kami hari ni, gila Umi pula bulan ni. Malak betul lah kita ni dah ada bulan Syaban. Dan boleh ada esok dah apa. Esok lusa dah. Dalam negeri Arab yang pegang esok ni nisfu Syaban. Syaban kita nak masuk setengah dah. Negeri kita dia pegar, berarti banyak ke hari senang, banyak ke senang. Tapi negeri Arab ni Mekah sendiri esok nisfu Syaban dia. Mata kalau malam esok lah, malam esok. Malam esok, malam Ahad. Ahad senang lalu pun tak apa malam. Pera-pera ada panggil cedek-cedek. Alhamdulillah ya bulan tu lah ya. Boleh. Ya gini bermualat, kalau kita puasa Ahad pun tak ada gapo, ya hari putih. Dan puasa hari ni lagi dah. Orang kira atas hari Ahad, hari setengah tu, ya puasa maring. Maring, Jumaat, maring 13, 14, 15 ni setiap bulan ada seumur bulan hari putih panggil. Kita ngaji dah. Hari putih ni hari bulan cerah. Hari bulan cerah ni setiap bulan pun bukan bulan Syaban saja dah, lain pada Ramadan lah dah. Kita disuruh puasa sunat. Puasa sunat, bulan panggil hari putih. Tiga hari turut-turut. Pahala dia boleh sama setahun. Puasa tiga hari, pahala dia sama setahun. Kasau midar, nama kata. Seperti puasa setahun. Masya Allah. Siapa tak ada puasa tahun ni, nak puasa depan. Bulan depan tak ada lah. Bulan depan bukan tak ada. Tak ada puasa. Bulan depan ni kita nak puasa tarik. Panggil lepas minyak. Hak Ramadan dah lah. Hak ni hak puasa rai-rai nak boleh. Puasa boleh. Ya itulah. Bermalak. Ni sepuluh Syaban. Ada sehari lagi esok. Sehari esok lagi. Kalau bagi kita hak pegang, kita pegang hari esok ni 14.
Tapi hok demo negeri pergi 15 dah lah. Nah. Ada gapalah. Nah, kita posalah dah. Karena dah lagi isak sehari ni. Karena siapa tak ada posa lagi sikit di awal Syaban ni. Nah. Bila lagi posa balik akhir ni. Nah, balik asyik akhir Syaban ni. Baru duk gadul akhir Syaban Nabi tak kena mana dah. Dia cepat panggil bebel lagi di dekat-dekat nak posa 2 3 hari nak posa. Dia nak posa lagi sedangkan kita tak biasa posa di sini. Tak biasa posa hodik kecil ni sunat. Puasa sunat. Dan kalau puasa wajib tu, apa hari syok boleh puasa lagi. Siapa tak puasa wajib lagi tu. Nah, panggil belaga dinding, panggil sud dinding. Kodoh kita. Padahal setahun, sebelah bulan. Dah. Sebelah bulan, gear free. Tu lah. Mangi dia nak ring dekoh ke akhir Syakban. Tak ada rasa sungguh. Dah. Gitulah. Nah. Ini kita bakat main kecil haposo lah. Nah. Kita bakat kecil haposo. Menasabah kerana kita apa dah dekat-dekat ngak puasa dah. Kena kecek nak tahu lah perangak, perangak. Nah, subhanallah. Walaupun kita dah tak payah dah dah. Cuma perangak, perangak, perangak ni boleh pahala pula. Kita dengar tu dah. Jangan nyeruk lah. Carak jangan nyeruk. Nah. Bibu sana kita baca ayat ha. Ha puasa. InsyaAllah nak kali kita dapat nak, apa, nak temu Ramadan. Kita perangak dengan ayat Quran. Dengan dalam surah Al-Baqarah. Ayat 183 sampai 187. Panjang dia ayat hak ni bunyi tu dah. Tapi bunyi sunnah baca kalau kita baca hak ni ngatuk dah tu dah. Alhamdulillah bibu itulah Tuhan dek kecek dengan kita bibu nak kali nah. Kita orang Islam alhamdulillah nak buat apa-apa tak buat mereka dengar perintah Tuhan. Nah, perintah Allah Subhanahu taala perintah Tuhan Rabbul Alamin, perintah Tuhan kita. Tuhan Allah ni. Nah, bukan tu nak buat aku nak buat masa rajin ni. Nah. Ah. Apa dah? Bukan lagu tedak dah. Masa nak buat kuat ikut dedak. Tapi kita orang Islam ni nak buat apa-apa tak buat mereka dengan perintah Tuhan. Tak usah buat apa sebab dengan Tuhan lari. Lepas tu nak buat pada kena ada pedoman, kena ada contoh. Nah, kena ada contoh. Contoh siapa dia? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah Nabi buat satu buat contoh kita. Masya-Allah, itulah kelebihan orang Islam. Nah, khamdi kong sasana Islam ke bang. Nah, tak buat apa-apa bukan buat dengan ngomngai, buat dengan ikut dedak. Nah, buat dengan buta tuli masa nak buat, buat asal tak usah buat dak. Itulah kita orang Islam. Nah, maka itulah ya, segala ibadat bukan sepuasa saja dak. Segala ibadat bukan segala hidup kita. Apa saja kita buat ni siapa nak ludak liya punya semua dah kita ngaji dah. Ludak liya pun Nabi Islam ajar juga. Tom nam lai ke Islam son kan. Witi tom nam lai. Nak ludak liya ikut dah itu tak leh. Nah, sebab hak kita buat ni kalau buat kita gapo kita buat dapat mudarat orang lain, maka kita boleh dosa boleh pahala. Kita dikira dosa dan pahala. Apa saja kita buat ni masuklah buk laka. Buk roti atau buk ati. Dah. Orang Islam kena faham hak tu. Nah, kena faham hak tu. Sebab dia nak buat apa-apa dia kena beringat. Beringat tu panggil takwa. Gapa mana beringat sahara? Takwa. Nah, takwa. Takwa-takwa nak tahu. Ni Aziz, mula ni Tok Guru ni Aziz kita yang tak beringat ni maknanya artinya pasal arak yang takwa. Nah, takwa-takwa yang tak nak buat gapa, beringat. Takut. Nah, lama Tuhan suruh kau Tuhan, Tuhan marah kau Tuhan redha ni. Bila duduk lagu tu, kita buat apa saja kita buat tu, maka itu dipanggil orang tu, orang takut Tuhan. Nah, kita ada lagi sifat tu, kena ada belaka dah orang Islam ni, kena ada belaka sifat tu tu. Nah, bila orang beriman, orang Islam orang beriman, bila nak buat apa-apa dia beringat, atau dia mikir, atau Tuhan marah kau, Tuhan redha ni. Dia dah kata itu dia ada iman, dia dah kata dia ada takwa. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ibu kalau kita ada takwa dah. Nah, sebab tu takwa ni kena minta seumur. Kena minta seumur iman aku kena minta seumur. Nah, tak ada iman, ada injil kita ni. Tak ada iman yang mengurangkan pula masa tubuh kita ni. Nah, hati kita ni tak boleh kosong. Dia kena ada, dia kena penuh dengan iman. Nah, bila tak ada iman, betul cong wang. Kalau iman tak ada sana ni, dia masuk mengurangkan pula. Nah, Allah, pasal nampak tak tu? Apa nampak tak? Atas hati kita penuh dengan gapo tu. Nah,
Tak nampak dah, tak nampak dengan mata tapi nampak dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu ada nampak boleh nampak. Pak ni suruh ngaji seumur tu. Nah. Suruh ngaji seumur, jangan jadi tak ngaji tu. Nah, jangan tak dengar. Nabi kata apa? Jadilah kamu orang dengar, jadilah kamu orang ngaji, jadilah kamu orang ngajar, jangan jadi orang yang kepak. Apa-apa empat. Jadilah kamu orang dengar. Jadilah kamu orang ngaji. Jadilah kamu orang ngajar. Jangan jadi orang yang pak. Pak ni apa? Dak berlaku. Nah, duk nyok cokok, cikgu cubik pada cokok. Gi kerja mata kerja, kerja. Nah, kerja, makan, tidur, bangun tidur, kerja, makan, tidur. Nak kata kerja tu. Nah, Allahuakbar. Uginya hidup kita. Nah, terpa dah mau dekat rumah tu, pun beg-beg dengan bong-bong tu. Nah. Subhanallah. Nah, ada beza mana tu? Nah, nak lepas tu mikir nak pakai baju baru, mikir nak sedap mata, dah. Nak tidur sedap lah nak anak, nak makan sedap, nak mikir tu ya, dah. Islam bukan tu harta kita mata dunia, bukan harta untuk makan banyak tu ya, dah. Harta kita mari tujuan ni adalah untuk mari jadi hamba Allah tak muka dunia ni, dah. Maka satu lagi, bila kita dah jadi hamba Allah ni, kena kerja lah, jangan duduk saja, dah kena kerja. Pak kita nak duduk saja, nak anak, dah. Hati kita nak duduk saja, Tuhan suruh kita kerja, dah. Hatta mari suruh kerja dah. Hei manusia, Tuhan hatta suruh kerja. Kerja jadi apa? Kerja jadi hamba Allah. Nah, waktu duduk ngaku dah tu, duduk ngaku seumur pun dah. Khabar ke tak? Tapi duduk ngaku tu. Kena khabar dah, tak khabar tak boleh lah. Nah. Kita duduk ngaku seumur nak hari ngaku seumur. Nak kali merayak mari duduk kecil waktu lah ya dah. Duduk ngaku seumur nak jadi hamba Allah, mana? Mana duk bila dengar aku bila? Ngaku dalam semaya kita. Apa dia? Dengar aku dalam semaya kita. Itulah. Eh, 17 kali sehari kalau fardu dan banyak lagi banyak-banyak kali-kali lagi kalau kita baca dalam semaya sunat katik. Gapo eh? Eh, kat mana eh? Ha, ai tanya dia. Ya ngaji kena tahu dah deh. Sok katik dengan sok pelala ke ni. Sok lala kerana ni, nak pitel lah ni. Sok, satu wicak, satu soalan yang ini. Mana-mana kita ngaji, kita ngaku kepada Tuhan jadi hamba Tuhan. Lalu Fatihah sendiri tu, lalu Fatihah ya. Nah, anak berlaku ni. Panak kecek berlaku, tapi tak tahulah panak pahal kedek tu. Iyaka na'budu. Ha, itu berlaku. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha tu, dengar aku tu ada tu. Padamu saja tu kami nak ya na'budu, kami nak jadi hamba. Nak abdun, nak jadi hamba mu, nak buat ibadat. Nah. Padamu saja tu, tak usah dah lain, tak usah jadi hamba siapa-siapa. Padamu saja tu. Nah. Tak usah jadi hamba dunia, tak usah jadi hamba duit, tak usah jadi hamba siapa-siapa, tak usah. Nah. Ha. Karena ada manusia jadi hamba nafsu, ada hamba dunia, ada hamba duit pitih, ada hamba pakaian, ada hamba jadi pinggir gelah. Jadi hamba belaka. Bila hidup kita duk tumpu pada benda tu, maka kita jadi hamba pada benda tu. Maka kita ni tak, kita mengaku tak iyyaka na'budu. Padamu saja tu kami nak semua, nak yuk ibadat. Wa iyyaka nasta'in. Dan padamu saja tu kami nak minta tolong. Oleh kerana jadi hamba Tuhan ni payah. Sebab apa? Sebab ada seteru. Ada seteru. Seteru tak boleh kita jadi hamba Tuhan. Nah, dunia ada seteru kita. Nah, besarnya syaitan. Innahu lakum aduun mubin. Nah, Tuhan kata sendiri, ayat-ayat kita sendiri. Syaitan tu seteru mu yang jelas nyata. Nah, cacin mak syaitan tu. Tapi tak ada kira dengan dia. Nah, manusia tak khabar kita. Nah, ro'e dah baca dah. Haa, itulah. Nah. Kalau gitu ibu, banyak ceritalah kita ni kena royak nah. Sebab itulah maka hamba Allah ni kerja dia kena takut Tuhan lah. Hamba Allah dia takut pada orang lain, tak kena turut perintah orang lain. Nah, dia kena turut perintah Tuhan. Maka amalan-amalan kita nak suruh nak we takut seumur Tuhan ni buat lagu mana? Eh, we takut seumur Tuhan ni. Amalan kita banyak dan Islam dia buat dah, atur dah siap dah. Dalam rukun iman, rukun Islam tu, rukun Islam satunya kena mengucap seumur. Tuan dua tuan kita. Nah,
ingat tu semua dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak hari tu tu, nah nak hari tu tajdid iman. Nabi kata tajdid iman, baukan iman, cakbek cakbek. Nah iman kita ni ya luntur, ya buruk. Nah guna pun kita akan guna tak telefon ni lah. Nah pakai amat tas je, apa dah baik ke malah. Nah baik seram, baik seram dah. Mak tidak ada baik seram, baik seram atau baik buruk dah. Dah boh matahari penuh dah apa ada. Habis dah guna ada apa saja buat beda. Allah dah tak ada apa sehari. Ha tu pas kita ini nah la ilaha illallah kita tahu mana buruk ke baru. Nah ia kena baru semua nah, sebab ia terima buruk dia panggil iman kita, bukan la ilallah, iman kita sana. Nah nak kali kita batal la ilaha illallah, iman kita naik baru semula, jiloh semula. Tapi berguna-guna-guna tengok kot tu gua ni, tengok gua tu maksiat, gua ni maksiat, kot linga dengan maksiat, mulut kecek maksiat, kaki tangan gede buat maksiat. Nah, ia buruk, ia puna-puna-puna. Ya habis mula kot tu, jilau sat ni. Cemas mula. Ha, terbasuh mula pula. Nah, ha tu salah satunya. Mabasuh dengan semaya. Basuh dengan semaya. Eh, basuh dengan semaya 5 kali sehari. Kok raiwan dia panggil. Nah, kau ni kena basuh sehari. Basuh dengan semaya, basuh 5 kali sehari. Nah, Nabi kata 5 kali semaya, 5 kali sehari itu supaya ada sungai depan tangga. Mandi 5 kali sehari. Nah. Mari 5 kali sehari. Nah. Allah, 5 kali sehari ni cuma lagi tubuh kita. Eh, cuma lagi tu mandi 5 kali sehari. Mandi sekali pun tak apa dah dia. 5 kali sehari. Nah, itulah kelebihan semaya. Nah. 5 kali sehari. Ah cuci pula. Cuci basuh. Benda-benda cuma jiloh dengan apa yang basuh ini kita dengar sedekah zakat sedekah. Nah Abi kata sedekah sekali, sedekah sekali ni kita sedekah kok orang sekali ni Allah mulaknya sedekah. Nah hal semaya. Nah sedekah sekali-sekali kita sedekah tu maka Allah Ta'ala hapung dosa kita sebagaimana hapuh dosa kita sebagaimana kita ambil mapuh apa yang habisnya dosa kita saat ni seperti kita ambil ai cuar atas api. Aku itulah. Nah, bagi tu buat dosa ha, kifarat. Pasuh, sapu. Nah, ambil dengan sedekah, gapo nasi kabu dia sebuku ke napa kejal. Kena tak kena tak kira. Nah, orang gila boleh wei, orang gila. Nah, yang pentingnya wei makan sedekah, hal mas sedekah makan ke sedekah gapo ke. Nah, sedekah tu pahala dia boleh mencucikan hati kita, membaukan iman kita belaka. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah molek amal lehok kita ni. Nah. Molek-molek berlaku kakak adalah Islam kita. Nah, dan hari ni hok tahun ni, hok panggil hok sedekah semaya, hok mengucap ni boleh hok bila masa. Nah, lah masa. Dah hok sedekah sunat kalau hanya sedekah sunat. Semaya wajib tu hok nak hari. Nah. Sedekah sedekah ni ada wajib ada sunat. Nah. Sedekah wajib ni ha guna tahun, ha tu zakat dia panggil. Nah, sedekah hak sunat ni nak hari juga tu. Nak hari boleh win hari raiwan dia panggil raiwan. Nah, win raiwan dah. Ada tak sedekah raiwan? Alhamdulillah. Nah, kita kok nara ni hok pak sain-sain minggu nak kita pakak halakah kita, wida kemsela wida challenge semua kita. Nah, win nak sedekah raiwan. Challenge tu nah. Taruh untuk bukan taruh nak jadi banyak nak duit nak guna molan tak dah. Tak ada apalah boleh guna belaka tapi sedekah ni untuk nak sabilillah. Tak ada lagi sedekah kat mana dah tak minta depan tangan kita, kita boleh challenge tu. Ha boleh challenge tu. Wei ada semua niat dah. Kalau sedekah kita tu. Dah patu ambil sebut bela-bela puasa sekali ke bila masa kok kita ambil hak ni wei nak yatim ke wei gapo ikutlah kalau challenge kita sana. Dah. Wakah tanah ke gapo. Nah. Ha atu lama dah banyak tahun dah. Umi-umi dengan ibu-ibu di menara kita pakat ada buat lah kata. Ada semua challenge kita tu. Nah, sedekah raiwan. Lepas tu kita orang Islam ni mujur kadang mami tak ada ke kita. Nah, tu kau ada lah. Dah, kau ada. Kau tak ada nak kan? Dah. Kau tak ada kita kecik malak. Kerana Tuhan kata, qawlum ma'ruf khairum min sadaqatin yatba'uha azah. Sedekah bukan semestinya duit, piti, kain benar dah. Dah. Kadang-kadang kita sedekah dengan mulut ya. Kecik pay kita yang baik ni. Lebih baik pada sedekah yang diikuti dengan sakit hati. Itu hasil rakyat sendiri kita. Nah, qawlum ma'ruf khairun. Kecik apa yang baik, lebih baik. Nah,
kecil payah molek ni lebih baik min sedekah daripada sedekah. Dan sedekah tu molek dah. Tapi kamput ti dinan di kuah sedekah. Nah, ti tam duai. Tam hai jet jai. Nah, bawa kita usah sedekah. Eh, mula-mula bawa mari dah. Sedekah dah demo. Dah, kata pula. Nah, minta seumur. Nah, bawa mari mula. Hakiti tak kerja timur ni. Sakit maka sedekah dah dia tapi dia sakit hati sebab kita sedekah ni maka orang ni tak ada sedekah seorang lagi tak ada sedekah kali lah ha mari ni tak ada gapo sekarang ni mari semula lah deh ha mari semula hon kecik molek dengan dia nah hon ni wui tak ada wui gapo kali tapi hon ni lebih baik nah hok kecik molek sat ni nata kecik sepatah ya nah kecik sepatah nah atau subhanallah alhamdulillah Allah akbar itu sedekah lah kata sedekah lah kata nah kita nanti sedekah nanti duit nu nah ingatkan selaga tu nah hanya semua sedekah ni amalan sedekah juga amalan yang boleh menyucikan hati kita daripada dosa-dosa nah meningkatkan iman kita takwa kita pada Allah takut kita pada Allah nah dan hok tahun ni nah hok tahun ni hok bulan ni dah hok bulan ni hok hari ni hok bulan ni pun ada minggu pun ada iaitu amalan puasa hok tahun ni. Selagi so, amalan yang boleh menyucikan batin kita dan jismani kita ialah puasa. As-siyam ni bang, as-saum. Nah, as-saum. Alhamdulillah ibu. Nah, puasa ni sebenarnya ada setiap agama dah. Sebab ia mai bulu pada umat Nabi kita Muhammad lagi. Sebab tu kita ngaji sana kata, tu kata puasa ni bukan umat Nabi Muhammad saja suruh puasa. Umat dulu pun dah puasa dah. Nah, sebab tu kita tengok Al Buzar sendiri pun puasa. Tapi puasa dia tak witikan tak serupa dengan kita puasa hak Islam kita ni. Nah, orang Yahudi berpuasa, orang Kristian berpuasa. Nah, setiap agama berpuasa, bomoh dia berpuasa. Kita nak pergi cek cimani lagi ni kena puasa dulu. Dah. Nah, pergi cek cimani kena puasa, puasa cara bomoh. Tapi kita puasa ni puasa cara Tuhan nak. Nah, Tuhan suruh puasa dengan bulan yang tertentu, hari tertentu. Nah, maka hari ini kita kecil puasa. Puasa satu lagi amalan yang kita buat untuk nak menyucikan kita daripada segala dosa. Segala cema-cema, sama ada cema zahir, cema hak besarnya cema batin, cema hati kita tu. Nah, sebab hati kita ni ibu, kalau tua comel, nangang, tahu mana pun kalau hati cema, cema ni ada cema dengan dosa sat ni. Nah, cema dengan dosa. Allah banyaknya dosa. Siapa tak ada dosa kata? Eh? Siapa berani jamin kata dia tak ada dosa? Allah tak ada pihak jamin deh. Rabbana zalamna anfusana fa'illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahu Nabi dah tu, Nabi Adam deh. Nabi Adam tu biar ada syurga tak ada kilang, kira dosa. Nah, satu kara ya tu tak dengar perintah tu eh. Dosa besar, apa kena tubik ada syurga dia. Nah, pak kita kat weh dak gelomok tok dengan dosa nak nak hari. Jelek mata tu kat. Nah, mata, telinga, kaki tertepuh ludah. Nah, tepuh ludah. Allah nasallallahu salam. Maka ibu, nah, selagi amalan puasa, nah kita buat secara umumnya. Selagi amalan hok tahok hok sepanjang hidup, hok ni hok tahun ni. Hok tiap tahun malu kita buat ni. Nah, ataupun hari hok sunat hok hari pada hok minggu ada bulan ni puasa sunat ni puasa sunat. Dan selagi amal leh kita kena buat juga ialah nak bersih kita dan nak bersih kita daripada segala noda dosa kita ialah amal rukun Islam yang kelima. Dan siapa kuasa pergi nak tunai ibadat haji. Ha ni sepanjang hidup sekali pun tak apa dah. Sepanjang hidup sekali. Nah, siapa tak buat lagi, ha insya-Allah dengan kita dengan Tuhan. Nah. Oh, tapi kat lah ni tu payah sikitlah. Nah. Kat COVID ni jadi payah sikit nak buat haji, nak tawaf pun tak boleh nah. Tapi mari buka nampak buka nak tawaf. Ramai dah buka semula tu nah. Tawaf apa panggil dia tak buka dengan cara besar-besar dah. Tangkap orang nah. La ilaha illallah. Kita tengok nah. Satu hari Nabi kata hendaklah kamu badulah kamu buat ibadah, buat kebaikan sebelum datangnya ujian agama seperti gelap malam. Nabi pesel 1000 tahun pak dah. 1400 tahun pak dah Nabi pesel lagu tedah kita ibu. Nah, hendak kita badu sungguh-sungguh dalam buat ibadat sebelum datangnya ibadah pada ujian agama. Nah, mari supaya gelak, mari supaya gelak malam. Lagu mana gelak malam?
Dia gelap pada malam hari, gelap belaka dah. Lituk dengan gelap, tak hangit gelap, tak bumi ni pun gelap. Nah, pasal pelita tangan mana pun tak habis gelap. Nah, itulah hari ni kita nampak dengan ujian agama ni banyak sana sini. Nah, macam-macam ujian. Sampai sup kita mikir dah satu hari kata kita tak lagi tawah di Baitullah. Siapa tidak biasa mikir lagi tu? Tak ada suka tu. Nah, tapi Nabi kata bila ini ulama duk kecek, nah, katanya kau tak tahu di Baitullah tu tandanya kiamat dah. Tanda kiamat pensan jan kau wan panggil wan sinlo. Nah. Karena orang duk tawah Baitullah tu ialah sebagaimana ken bumi kita duk musim. Bumi kita hidup musim dah. Bumi kita duk musim. Ya, setiap musim ni kita tengok gasing. Gasing duk musim. Ini kecil hal lain ni. Nah, cuma kita bagaimana weda sikit. Nah, common war sikit. Bila kita musim, bila dia musim, benda yang musim ni ada ken, dia ada ni, talgan tengah ni. Nah. Ya ada pulau yang tengah tu. Nah. Maka pulau dunia panggil Baitullah. Baitullah tu. Nah, sebab tu tengok pada kita tengok, dia tengok pi gambar tawah tu. Apa dak musim dah? Dah musim ligak tu. Nah. Bila dunia dak musim ni, dunia kita tiap-tiap hari dak musim. Tapi bila dunia tak musim, nah, apa jadi pada dunia? Nah, tengok dak gasing. Tengok dak kita tengok main gasing, budak-budak main gasing. Nah. Dia kau dia musim liga. Nah, kau yang hidup tu musim wo 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 wo. Nah. Patu body nak body tak siap, body nak mati, body nak apa? Gasing musim sana ni. Nah. Nyengai dak. Yang musim apa nyengai? Nah. Nyengai 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 waktu akhirnya pop berhenti. Nah. Mana kata kah dia, walaupun katanya ulama kata bila kau kata tak tahu orang itu dunia kita berhenti musim. Dunia kita berhenti musim tu. Dah. Bila berhenti musim pun nampak tak berasa, tak berasa kata kita tak berhenti musim. Nah. Sebab ya kerana dunia kita duk musim rah doh. Nah. Rah doh. Ya gi ngelajak itu. Bila tak tahu maka itulah hakikatnya orang tak tahu di Baitullah. Nah, bila tak tahu di Baitullah berarti dunia tak, berarti soalannya dunia tak musim. Satu ulama lah dak kecek tu wallah alami pun bukan ahli kaji sangat kita tupai ulama-ulama kita. Nah. Bagi ni dunia kita berhenti daripada musim metak tu. Nah. Bila berhenti musim, kalau gasing ke? Nah. Berhenti musim lagi mana? Nah. Dia berhenti nak mampu lah tu. Nah. Hatulah ya kata bila dia berhenti musim, maka dunia kita dah tak main pun ketik lah. Nah, main pun ketik. Nah, itu tanda kata kita ambil pengajaran daripada orang dak tawah di Baitullah. Nah, di Baitullah sana. Nah. Dan hari ni mula musim pula. Subhanallah. Sikit-sikit ya. Hala-hala musim biasa kita dah musim Baitullah dak musim tak ada berhenti 24 je. Nah, 24 je tak aja dak berhenti. Nah. Wallah alam adakah kabar ni waktu kita tengok kau cuma telah tak ada musim hari ni dah tak ada pi tawah ada burung gitu tawah ada burung lagi tawah makhluk Tuhan ada semua tu hatta makhluk ya nah Allah alam itulah terjadi pada dunia kita hari ni waktu tu kata dari surah al-anbiya tengah di surah anbiya bisa baca surah anbiya ibu eh surah al-anbiya terbaca seumur Quran tu dah masyaallah sungguh kita rajin baca Quran tapi sayangnya kita tak faham dah Quran kata gapo kita tak takut, tak ada serius gapo. Nah, terus baca siapa gini kita baca surah Al-Anbiya. Nah. Surah Al-Anbiya adalah juz lepas ada surah Haji apa. Nah. Juz 20, juz 17. Nah. Allah Taala ada ayat, banyaklah surah lain pun ada. Nah, tapi di awal-awal surah tu Allah Subhanahu Wa Taala ayat ana iqtaraba lin-nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun iqtaraba telah dekat dah tu kata linnas kepada manusia hisabuhum hari hisab amalan mereka hari kiamat dekat dah tu ayat nah kita rasa jauh lagi eh? Selamat lagi nah tapi manusia dok ngono ni wahum fi ghaflah manusia dok lalai mu'ridun tak cara tak peduli sungguh tak tu sungguh tak tu royak tu sungguh kena tapi ya tak tu dah Allahu akbar nah lah subhanallah nah
hatulah tu ayat terdekat dah, dah. Dekat tahu mana tu. Nah, hatulah hakikatnya dah. Ah kita pergi jauh dah tu. Nah, mana kata itulah hakikat kita doa amalan kita umat Islam dah. Cara kita duduk mata dunia gini, sumari roi atas kita mari semua tahu. Nah, mari nak kerja bukan duduk saja hai manusia. Nah, batu kena kerja apa? Ha ni siapa musim dia? Ada musim dia. Musim ni kerja ni, musim ni kerja ni. Nah, hak hari ye, hak bulan ni, hak tahun ni. Nah, maka ni nah, kita hak tahun ni pula. Nah. Umi mari gini cedek bawa cedek. Nak kecek dengan ibu-ibu semua tu, dak kecek banyak dah dah. Kita tupai tok guru kita Imam Ghazali rahimahullah. Nah, rahimahullah. Kita tupai bok ya tok guru kita Imam Ghazali kecek haposo insyaallah. Nah. Sebelum kecek haposo puasa Ramadan, kita dengar sikit puasa ha puasa sunat. Nasabah kita ada lagi bulan Syaban ni. Nah, ada peluang lagi ada tengah setengah Syaban dah lah. Nah, lebih kurang tak apa 20 hari lah kita duduk ni. Nah, Syaban Ramadan. Allahumma barik lana Syaban wa balighna Ramadan. Kita kat doa lagi dah. Ya Allah, berkatlah kami bulan Syaban ni ada 3 hari lagi ni. Nah, 2 minggu lagi dan sampailah umur kami, panjanglah umur kami ya Allah. Wisupak udah boleh buat amal di sebulan Ramadan insya-Allah. Tolong amin deras sikit. Amin. Amin insya-Allah. Nah, sebenarnya amalan puasa. Saat ni banyak dah rekan-rekan. Puasa ni salah satu amalan nak menyuci kita. Nak cuci kita dah nak cuci kita khususnya cuci daripada dosa lah. Nah, tapi cara lagu mana Nabi puasa, Nabi hajar kita. Ha tu. Nah, kita nak puasa banyak dah, benda tak kena kecek dah puasa ni. Nah, sore-sore ni puasa apa kali sore dah. Nah, doa apa kali dah kita tanya dah. Nak kali nak jumpa. Sore-sore ni bukan puasa sekali dah. Nah, Allah. Nah, puasa apa kali amat? Apa kali dah puasa? Kali 50 tahun? 50 tahun cabut lup sipi. Nah. 40 tahun dah atau lup sipsi. Nah, lup sipsi. Nah. Kalau umur 50 tahun macam umur ni 56 dah. Nah, 56 dah umur ni. Nah, tengah korong dah. Kamu apa kat nah? Kamu? 60. Tak ikut apa, tak apa, tak kena royak, tak apa, ada. Oh, Ayub pencet toilet. Nah, apa nak kata kita umur 60, 70, 50 sore ni mari ni, nah. Banyak kali puasa dah lah. Nah, banyak kali puasa dah. Kalau kita puasa, lagi kalau kita tak puasa, nah. Nasallallahu alaihi wasallam, kita bukan pada kata tak puasa. Sebab Islam ni kena puasa, wajib dia puasa, nah. Puasa Ramadan ni wajib tadi dia. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu puasa Ramadan. Puasa siyam ni. Puasa bulan Ramadan ni. Maka seorang kita mari ni puasa bukan sekali dah. Ada 40 tahun dah puasa. 40 kali dah hidup kita ni masya-Allah. Sebulan-sebulan apa? Puasa setiap tahun sebulan-sebulan. Nah, kalau tak ada puasa bila bulan Ramadan penuh, ha qada lagi. Gati. Nah, gitulah kita disuruh puasa. Nah. Patuh puasa. Puasa apa lagi? Nah. Puasa-puasa nak menyuci kita daripada segala dosa kita tahun ni. Nah. Dan nak menyembuh sehat, kena sehat badan kita. Tu banyaklah faedahnya. Nah. Puasa ni banyak kelebihan. Khair. Al-khair, kebaikan yang ada pada puasa ni nak habis, tak habis bila. Nah. Tak habis bila. Allah banyaknya tu hari puasa. Sebab telah kita kata, kita bila kita dengar Nabi SAW kata, buat awal bulan Ramadan, apa nak bulan Ramadan tu? Nah. Katanya lah syurga ni pakak. Pintu syurga semua kat buka, pintu neraka semua kat katuk. Tanda Ramadan. Nah, penjara sangat dak tanda Ramadan, dak tanda pimai waktu itu. Nah. Pintu syurga buka semua, tak ada siapa katuk. Pintu neraka katuk semua, tak ada siapa buka. Dengan kelebihan bulan Ramadan. Nah. Masya-Allah. Nah, sebaik-baik bulan dalam setahun. Nah, walau dengan bulan haji sendiri pun, bulan hari beranak Nabi pun sekali pun tak ada dibanding ini dengan bulan Ramadan. Nah, subhanallah. Bulan Quran. Segala bulan 12 bulan tu Tuhan pilih bulan Ramadan sebagai bulan untuk turun Quran mari langit mari di Lauh Mahfuz turun ke dunia. Nah. Masya-Allah besarnya bulan Ramadan. Nah, hatulah ibu. Maka di sini kita tengok sebelum sampai Ramadan, nah. Ulama kita mentupai ulama kita dulu, rakyat dah. Tok guru kita Imam Ghazali ni rahimahullah,
ya kita terkecil puasa sementara Ramadan ni. Nah, katanya kita ada puasa sunat. Nah, setiap kalau kita 12 bulan ni puasa wajib, kena puasa sebulan tu cukupnya Ramadan. Siapa tak puasa bulan Ramadan dengan tak ada uzur ke apa, dia iman dia sama ada iman di iman dia. Iman dia tu tergugat apa ni. Nah. Jadi Islam kedok lagi tahu tu. Nah, kalau dia tak usah puasa dengan etika dia, nah, Islam dia tu beragai tu. Nah, beragai dia. Nah, tertakut jadi kafir apa semua tu. Kalau kali etika kata tak kena puasa Ramadan, tak ada mari Ramadan kat ni kita ni. Nah, dek kecil lagu tu ada tu kecil lagu tu. Dia tak usah puasa Ramadan, ada puasa kita tak ada Ramadan tak lalu kat ni. Nah. Nah, dia etika lagu tu tu. Nah, punah iman dia, punah iman. Nah. Tapi puasa ni, amalan puasa ni ada ada rai sabda, ada rai dengan ada rai pi panggil. Ada mengue, ke mana mengue? Ke menguen hari Senin, Khamis. Alhamdulillah. Nah, puasa tak puasa ikut satu nyanyalah dah masing-masinglah tu dah. Tapi rajin, apa mengecaya kata ada rajin puasa Senin Khamis ni. Ah, satu puasa Senin Khamis, dah Senin Khamis. Padu mak ayah tak agak weh nak puasa Senin Khamis. Kok tak agak tu? Ai malas weh puasa Senin Khamis buat dorok dah. Ya ada belaka tu sebab-sebab dia tu dah. Quran dia. Maka dia Nabi suruh puasa juga ada dalam sebulan tu ada juga. Jangan tak ada sikit abuk. Nah, weh dah 3 hari. Allah, astagfirullahalazim. 3 hari ni sehari mana tak kalau nak boleh puasa 3 hari? Dan hari molatnya Nabi nak nah dah. Hari puasa kan nak puasa 3 hari sebulan, pilihlah hari putih. Kami ayat saat ni hari bulan cerah. Hari 13, 14, 15. Nah, kok ni ada panggil sepanjang tahun. Tiap bulan. Nah, tiap bulan. Nah. Kalau ada orang rajin tu, puasa Senin Khamis dah. Lepas tu puasa hari putih pula. Jadi banyak hari lah puasa dia. Sebelah bulan tu. Puasa putih, puasa Senin Khamis tu, boleh 8 hari dah sebulan. Capur dengan hari bulan putih buat dah. Jadi, kat setengah bulan juga dah. Siapa puasa pas setengah bulan capur hari Senin Khamis dengan hari putih ni, Masya Allah, ni puasa Nabi Daud dah apa? Kerekat dengan puasa Nabi Daud juga. Nabi puasa Nabi Daud ni, Nabi kata puasa paling molek sekali, puasa Nabi Daud. One win one. Nah, puasa hari ni esok buka. Esok lusa puasa buka. Nah, Nabi Daud dah ayat tu. Nah, tapi kalau kita puasa Nabi pun, puasa Nabi suruh, mengguah bulan capur tu, rai sabda dengan rai dia tu, seakan-akan nak cukup tengah bulan jugalah. Ni ada Nabi Daud jugalah. Nah, puasa kita tu. Ha tu puasa sunat. Dah. Ha puasa sunat. Dua ayat tu dah. Royak tu cedek kalau tak luar tadi tak ada dah ni. Tak ada dah. Tak apa lagi kau dah. Ha, kena puasa wajib dulu. Nah, puasa wajib dulu. Nah. Dipanggil suka cin asar. Puasa cin asar. Puasa sunat ni bukan tuah bangkak kita tapi kita suka buat sendiri. Suka rela kita sendiri. Karena kita suka buat amal nak dekat di kita dengan Tuhan. Masya-Allah. Nah, lepas ni kita pakat-pakat puasa dah, rajin puasa buat kanu ni. Dah. Batulah amalan puasa ni kerja berat dah. Dah. Miraya sah ni puasa sunat ni dah. Siapa buat rajin puasa, dia apa plot daripada dosa. Daripada dosa sedah, lepas tu badan dia plot. Plot mah bersih daripada nyakit. Nah, hati dia bersih daripada dosa, badan dia bersih daripada nyakit-nyakit belak-belak ada jadi lor ni banyak nyakit. Nah, sebab nyakit-nyakit mari mana? Makan ni, dia kurang makan, nah, kuranglah nyakit. Pas makanlah kita zaman lor ni bukan mengenai makanlah seperti zaman dulu. Nah, dulu kita makan humuk tepu, daun kayu, gapo, cuk paku, cuk niding apa gitu. Lor ni anak kita nak makan gapo kita pun makan juga hari ni. Nah, saya keroklah saya mana-mana dah. Nah. Hai kro isan lah gotu tak panggil nama tak ada. Nah, patu buat ahan plom memang ahan plom. Nah, bukan ahan teh, bukan ahan pada boleh pada kita makan ahan plom ni pada kita dia tak ambil terima jadi tak jadi makan pada vitamin ke protein ke kaiman ke gapo dok. Nah, kok tu jadi nyakit macam-macam tu. Nah. Nyakit macam-macam tu tengok ni. Nah, anak umi bagi makan mama. Dia makan mama. Dah. Makan mama jadi kering, tak sih gemuk. Nah, tak sih gemuk. Lari apa tak ada, kita ingin masuk makan kot lain. Nah. Lepas tu malam makan pada makan bekok mulut. Makan, lah ni ada ke apa?
Mama ke apa? Mama kauli tu. Pedah ke apa? Bekok pula mulut ni makan budak-budak dah. Subhanallah. Dah. La ilaha illallah. Gapo makan ni jamalan dia gitu dah. Ha itulah. So enak-enak tu mulut ngapo so. Nah. La ilaha illallah. Sapa ketua kita pun makan ke apa? Makanlah ni makan. Makan. Gapo dah makan tu? Ni makan gapo dah makan buffet. Cabu. Nah. Ha tak pandai nak panggil mimpi ni. Nah. Ha. Kita tak masuk dulu lagi tu. Nah. Nah. Buffet buffet. Dah buffet tu kok ha pergi makan makan tu kok dah. Ha dah. Subhanallah. Kelik rumah. Naik darah. Kita ketua ni makan pun baru juga. Nah, naik darah. Cak butuh awak darah makan. Okay. Nah. Ha. Semua tu kena backing dengan puasa. Nah. Ha dah. Maka puasa ada sunat, ada wajib. Nah, puasa ulama kita, guru kita royak ni, nah dia kata puasa-puasa malam-malam sekali, nah. Puasa utama nak kita puasa hingga apa tengah-tengah hari dia nah kau puasa sunat dulu nah kau besarnya boleh Syakban kita ni bila bertanya Nabi bertanya pada bertanya Nabi kan Nabi puasa banyak enggak boleh Syakban nah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa setengah kata Nabi puasa sebulan dah Syakban ni tapi mengikut dari hadis-hadis lain pula mai royak kata Nabi tak pernah puasa sebulan kecuali bulan Ramadan ni nah maka kata hadis kata Nabi puasa sebulan Syakban ni adi mokaklah nah ha kalau Nabi yang serunya ulama kata Nabi puasa Syakban lebih banyak pada bulan-bulan lain ha dah sebab bila kita tanya Nabi apa Nabi puasa Syakban banyak sebab Nabi kata bulan Syakban ni galaknya manusia galak antara Rajab dengan Ramadan tu nah galak nah kita tu apailah pada orang haji tu akak terik Rajab Syakban Ramadan 3 bulan teruk-teruk lu dah dah. Ah, waktu pun ah panggil jadi doa waktu pula. Nah, tak serupa dengan Nabi juga waktu tu. Nah, kita tak serupa juga lagi tu. Nabi serupa Nabi nak ke mana pertengahan. Nah. Maka sini ibu, nah. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu anha. Kenal Aisyah? Eh, Aisyah mana? Ada Aisyah sini. Nah. Aisyah radhiyallahu anha dia tanya Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Aisyah wayak kata dia ni nah, dia ni jaga mana nak puasa bulan Ramadan dia qada bulan Syakban. Walaknya puasa dia hok tinggal Ramadan dia main puasa bulan Syakban. Sebab apa puasa Syakban ni? Nah. Karena Nabi banyak puasa Syakban. Ha, dah. Jadi dah Nabi hari-hari nak bulan Syakban Nabi banyak puasa. Lalu dia pun puasa sekali dengan Nabi. Dah lah, puasa dengan Nabi. Nah, ha, itu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ha, dah, insyaAllah. Nah, kita ni lagi siapa, kita puasa Syakban ke, tapi sutut dinding. Nah, ada setengah-setengah siapa kena bayar video, nah, tak ada. Ada 2 hari dah, dah. Nah, tiap pagi tu lalu. Nah, rupa dengan puasa dengan orang tahun ni kita ni. Nah, ada tahun, nah, itu Ramadan. Nah, ada puasa puasa sunnah tahun ni gapo dek? Puasa sunnah tahun ni. Puasa sunnah tahun ni gapo dek? Puasa gapo? Puasa ni, puasa sunnah hok pracampi panggil, hok raipi. Tadi kita royak bulan hok minggu eh, sunnah komi. Hok bulan ni hari putih. Hok raipi, puasa sunnah ke? Apa hok raipi? Setahun kali. Iaitu hari Arafah. Ha, Arafah ni tahun kali tu puasa sunat Arafah. Nah, tahji esok dah. Nah, insya-Allah tak mati tu jumpa Arafah. Nah. Hari Asyura, ha tu puasa sunat tahun ni tu panggil. Nah, Pak Raipi. Nah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, ambil mula takat terik hari awal Zulhijjah siapa? Hari Arafah tu. Nah. Ha. Lepas tu, nah. Puasa apa? Puasa Syawal. Ha, nah Syawal lepas Ramadan ni. Ha tu puasa sunat Raipi panggil. Raipi. Nah. InsyaAllah. Nah. Kalau kita dan selaginya dah. Pak kata nisfu Syakban ni. Nisfu Syakban bila kita tanya apa? Apa kelebihan nisfu Syakban? Nisfu Syakban datang hari kita kecek sana nisfu Syakban ni. Nah. Bila kita tanya Nabi apa Nabi puasa senang khomi? Nabi jawab atas hari senang kerana hari beranakku. Hari khomi kerana hari Tuhan akak amalan, hok menguwe. Bapak aku suka Tuhan akak terima amalanku dalam keadaan aku puasa, kuat ibadat pada Tuhan. Tu hok menguwe. Hok nak kali khomi. Nak kali khomi kita. Tapi sayangnya hari ni orang kita buat pula pilih khomi seumur. Nah. Nah, kalau Nabi dah tak ingat tak? Kalau Nabi dah benda kata gano kita, Nabi puasa itu kita buat pula.
hari kan ni fikir kata molek ni hari Khamis tu boleh. Nah. Ha dah. Hari senang hari Khamis. Jadi nampak lawan Nabi tu kita tu dak. Ha. Hari lain belana dah. Ha. Lima orang nak puasa hari Khamis nak orang je puasa tu ke. Dah tak pergi pulut demo tu, tak leh nah. Ha dah. Nama kata tak selesai pula nah. Ha. Subhanallah. Patu kalau kita hop hadah hari ni, hop akak bayang ngaji dah berita hari ni, dah kalau belum buat polo, buat polo, gapo, buat makan gapo, pilih hari lain deh. Jangan nampak belawa sangat dengan Nabi kita tu deh. Nampak belawa dengan Nabi. Kalau Nabi dah Nabi puasa, Ibu, tapi puasa senang komen ni. Deh. Pas tak okeylah kalau nak kita terkalu Nabi dah deh. Begitulah keadaan sebenarnya. Nah, walaupun Nabi dah wafat Rasulullah alaihi wasallam, tapi kita hakikat Nabi dengan kita ni kena buat supaya Nabi dah. Ha, kita kena supaya Nabi. Walaupun Nabi tak ada muka, kita kalau Nabi tak kita ada puluk Nabi kita. Pas Nabi nak Nabi puasa kita. Nah. Subhanallah. Nakal menakal tu dah. Ha, kalu kecek kalu dah. Tapi dah begitulah keadaannya. Nah. Timur tu guru tu guru tu baba tu baba pun kena mari makan puluk pun kita dah. Ya nak nak puasa dah. Ibu alhamdulillah ni bulan Syaban dah. Nabi kata saat ni hok tu akak amalan kita hok tahu minggu eta hari Khamis. Nah hari Khamis. Dah hok tahun ni. Kelebihan bulan Syaban ni apa Nabi apa amalan kita disuruh buat amalan bulan Syaban ni kelebihannya karena bulan Syaban bulan tu akak amalan. Hok raipi. Amalan kita buat setahun ni Tuhan nak gerak malaikat ambil gerainan Tuhan. Allah takutnya amalan kita molek atau tak molek tu amalan kita tu dah. Kau moleknya mana ni? Ya Allah. Nah. Kalau lah molek berlaku amalan kita setahun ni. Semaya cukup. Nah. Puasa cukup sedekah molek. Nah. Amalan kita pun molek. Bernaik malam tu. Tapi ada setengah tu Tuhan tak terima amalan. Amalan dia. Karena dia ada. Ada sebab-sebab yang Tuhan tak boleh terima amalan dia. Bila amalan waktu dia akan bulan Syaban ni katanya, kata riwayat kata nisfu Syaban. Nisfu Syaban. Nah, di tengah Syaban ni, di tengah Syaban ni. Nah, malam Tuhan akan amalan kita. Nah, sebab itulah malam ni kita kalau bolehnya Nabi puasa sebab Nabi kata aku suka amalan aku di akad dalam keadaan aku buat ibadat. Dah dalam keadaan aku buat ibadat. Dah. InsyaAllah kita pun nah, puasa kerana tu lah. Nah. Puasa kerana Nabi puasa dan malam tu kita suka Tuhan terima amalan kita. Tapi so yang Nabi beri kata jangan we ada amalan kita saat ni Tuhan terima amalan kita kecuali kalau Tuhan tak terimanya kita jadi orang balah dengan orang lain. Musyahid. Kita orang balah tak lak buat orang dengan jirah kita dengan peranban kita. Nah, dengan siapa pun ikutlah. Lepas tu tak tegur. Dia tak tegur. Tak tegur, tak risalah, tak wui tak baik dah. Doa-doa dia pedak. Nah. Ada tak tu? Ha, kalau ada tu tak terima amalan orang balah malam ni sepuluh Syaban ni. Nah. Khususnya malam tu akan amalan kita tu. Nah. Insya-Allah kita pakai nak baik aku mana. Dah nak baik aku mana. Pada mata kita, you tak sebab kita tu pun. Nah. Hatuk dia. Nah. Hatuk dia tu tak kira hak kita tu. Nah. You tak sebab hak dia, tapi nak kita nak baik ke tak. Nah. Habis tak ada kita tak boleh tegur dengan dia, kita doa nak ke dia. Kaji tak doa dia tak apa dosa dia, Tuhan murah rezeki dia, Tuhan sehat badan dia. Ha, kalau kita tak doa ke apa sikit abang dia, kita pun yalah juga tu. Nah. Nah. Bani kita buat dengan Tuhan, Tuhan lebih tahu hati kita. Nah, kata kita nak saya tegur, kau nak tegur tak boleh. Nah. Ha. Kalau kita tak saya tegur, tak serupa tu nah. Sebab tu jangan noi kita orang tak setegur kita ni kita tegur dengan cara panggil dengan hati dengan doa dia nah. Insyaallah mudah-mudahan Tuhan tak kira atas kita ni orang putu rahim nah. Ha ni mudah doa mudah sekali ni. Doa ni mudah sekali kalau kita hati kita tu tak jadi ada dendam dalam hati kita lah. Tapi goleknya nah orang balah ni hati dendam. Hati dendam akad kan akad. Nah. Ha, waktu bosa tu, waktu ni jangan wei adalah hati kita sebelum ni sebesar abad esok dah. Nah. Basuh hati kita daripada dendam hak ni. Nah. Basuh dendam, basuh nak marah benci. Nah, jangan wei ada sifat tu. Allah, Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Qalban salima. Ya Allah kami taklah pada hati yang cuci, hati sehat ya Allah. Hati dendam kok orang deki orang hati nyakit dah. Hati nyakit tak masuk syurga. Asyik syukur dulu lagi. Main maksum. Kau sawan Tuhan.
tak patut masuk syurga Tuhan, Tuhan tak boleh masuk. Hati dendam nyakit apa? Bukan nyakit wacai wai, wacai tu dah. Nyakit dendam. Nyakit benci kau orang. Nah. Lalu jalan pun ngamutu, benci dia ni. Nah. Kenal kau dia dah. Nah. Apa tu kerja hati dia lagu tu tu. Nah. Ini kena ubat dah, kena bambat tu hati lagu tu tu. Patut tak ada ubat ni. Mau-mau tak ada sehari, mana pun. Nah. Dia kena berubat dengan puasa, dengan semaya, dengan istighfar, dengan minta maaf dengan Tuhan banyak. Kebesarnya, minta maaf ke orang. Bila kita doa, kita benci ke orang, astaghfirullah li wa lahu. Rabbi gfirli walil walidayya walil mu'minin. Nah, waktu doa ke orang hati. Nah, walaupun orang hati dena, hati kita dena, itu kita malah doa ke orang, malah buat baik dengan orang, walaupun yang gitu. Nah, cek tu aim, cek tu aim. Nah, cik Admi tak tahu hati kita Umi pun. Nah, hati Umi sendiri pun kadang tak khabar juga. Nah, lepas tu kita minta dengan Tuhan. Nah, nah. La ilaha illallah. Apa doa? Nah, siapa ada doa yang biasa dah surat-surat doa kita mula saat doa mustajab tu. Kita ada doa tu. Nah. Allahumma inni ati nafsi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa basuh hati bani. Nah. Ya Allah, wil pada hatiku ni sifat takwanya, wibuh takwa lah hatiku ni Allah. Wazakiha, membasuh cuci hatiku ni Allah. Anta khairu man zakaha, engkau lah sebaik-baik pembersih hatiku ni Allah. Anta waliyuha mula tuwariya, pamulaha, penjaganya. Nak minta dengan tuwariya, tuwariya naikah kita kan? Allah tuwar jadi kita, khalikuna, tuwar jadi kita. Naikah jadi kita. Lepas tu ingin punah mana, waya cok mana, kena ayat dia. Pak royak cok-cok pada cok di hati tu pada. Nah. Cok di royak besar. Nah. Cok di royak besar tu nak masuk syurga tak leh nah. Kau tak masuk syurga. Tua syurga daripada dia dah tua syurga. Patu gini bibu dengan Ramadan hari ni mari kita pakak basuh hati kita dengan puasa ni insya-Allah. Dah. Sama ada puasa Syaban ni kau terem tu dalam bulan Syaban dah lah dah. Ada lagi sehari dua lagi ni. Kita puasa esok lalu. Nah, tu esok lalu dengan senang, ah boleh senang. Karena Nabi kata takutnya takut lepas pada Syaban ni, Nabi tak puasa dah lah. Nabi. Ya, dah apa Imam Syafi'i kata adalah mazhab Syafi'i kata makruh. Siapa tak puasa di awal-awal tengok 15 tahun, 15 bulan apa? 15 hari awal ni, lagi puasa gaduh di 15 hari akhir ni, adalah sebab mazhab kita kata makruh, tak kena anlah, tak kena. Nabi sendiri pun dah lari. Nah. Tapi hari ni sunat dah kecik sunat ni. Dah puasa sunat. Puasa wajib boleh puasa pasuk lah. Dah. Hari-hari syok boleh puasa lagi. Esok atau puasa kau tak puasa esok eh. Kau panggil hari syok. Nampak lagi nak bulan karena culai bulan kita ni. Tahun ni bulan culai kata tengok nak bulan malam 13. Nanti sebesar. Malam Ahad. Malam Selasa. Kau tak nampak malam Selasa tu kena pada hari Rabu lah puasa kita tu dah. Wallah alam. Mana tahu hari syok, hari dah nampak, tak nampak. Kita nak puasa, ada hari sehari dah puasa kodoh, dah sehari dah. Esok ada syok, ada hari syok. Nak boleh tengok, tak nampak. Nah, kita boleh puasa. Boleh puasa. Kalau puasa kodoh. Nah, puasa wajib lah. Nah. Kalau puasa sunat, boleh lah. Puasa sunat tu bolehnya, kalau tengok pendapat Imam Imam Ghazali kita ni, kata orang tak, sehari dua nak puasa Syakban, bagi kita orang tak puasa-puasa mana ni, main naik enam lah puasa, kata. Sampai takut-takutnya badan kita jadi lah, jadi takruk. Nah, jadi takruk tu nak pergi puasa wajib tak ada. Nak pergi lemah pergi puasa wajib tu. Nak gaduh dengan sunat, lemah wajib. Dan supaya kita gaduh di muka, pian nak pergi buat haji. Haji wajib tak? Wajib. Nah, apa kita hidup gaduh dengan umrah banyak kali. Nah, buat orang umrah, penjuk kali. Tak saya terkenal penjuk kali ni. Nah, buat apa bekok lutut-lutut. Bekok lutut-lutut. Macam tengok ada gitu. Nah, jalan ya jalan. Dah, lepas tu pas apa haji? Pasal apa haji uzur lah tu. Tu ada pasal sakit tu eh. Kena usung. Kena usung, kena gunung. Apa mah banyak pula kena upah demo ke apa situ. Nah, tak kena cara eh panggil. Dah. Dah. Waktu kita jangan poso, nak poso, nak kalau tak aja poso, kalau bagi orang poso seumur, ada apa badan dia biasa dengan poso. Nah, bagi tu orang tak badan tak poso, tak biasa poso ni, jadi uzur. Nah, takut pergi poso wajib tak boleh. Nah. Rajin kena juga. Islam dia ajar jangan rajin doa dah. Tak serupa dengan Nabi, jangan malas doa tu malas kena kecik dah, malas dah. Nah. Gitulah bibu, puasa sunat. Dah kita ada satu hari dua lagi ni. Nah. Ha ni homi royak ni kita tupai Imam Ghazali ni. Nah, kalau tunggu kita ni
Tokoh Imam Ghazali ni orang kat beribu tahun lah ni ilmu dia ni. Nah, masya-Allah Islam nah ajar kita berlaku dah. Lepas tu kita tengok cik amalan kita. Nah, cik amalan kita semua. Nabi puasa 8 tahun ya Nabi puasa. Nah. Puasa 8 tahun. Sobat-sobat setengah tu 8 tahun ya puasa dah. Puasa sekali dua kali tapi puasa dia mi kena pak. Puasa dia molek. Buat lagu mana? Pak kita kuasa 40 tahun seorang, 50 tahun seorang. Nah. Gapo katik kita boleh daripada puasa. Nah. Gapo katik boleh puasa? Boleh bikin mana katik puasa amalan puasa ni? Puasa mari patenah kita kot gapo katik. Mari bikin kita jadi ahli syurga kok mana katik. Nah, subhanallah. Bak tengah ni kita harap atas sebulan Ramadan kita nak puasa ni. Nah, mudah-mudahan kita puasa dengan waktu cara yang betul. Nah, cara yang betul, niat yang baik, cara yang betul dan maka kita insya-Allah syurga nanti kita di akhir puasa ni akan jadi hak kita insya-Allah biiznillah. Nah, syarat tu kata nak syurga. Nah. Sebulan Ramadan puasa sehari, puasa sebulan Ramadan ni, nah. Akhir puasa tu nak syurga. Jauh daripada api neraka. Tapi bukan semua orang puasa boleh hak tu. Nah. Hak tu janji syurga daripada orang puasa ni ialah puasa yang kena cara. Puasa betul sepanjang Nabi. Ha itulah. Nah. Bibu. Ya Allah, mi pun tak serupa benda lah tu juga tu. Nah, mi tak jamin puasa mi. Nah, tapi dah harap dengan Tuhan gitulah. Dah Tuhan tolonglah ibadat kami ya Allah. Nah. Hamba kita tengok kalau gitu. Nah. Tunggu kita di royak dia kata cara kita nak puasa betul cara ni. Satunya, Allah, dah puasa sok modah. Nah. Puasa gapo aku? Nah, ada hari tu pergi beli nasi. Tua jual puasa, tua jual dia. Comel tua jual dia. Nah. Tengah tu ya kita dulu zaman dulu 10 tahun pada tu kai kelubung tak pelekat mana tak pala buat kita tak ada semasa mana dengan kai kelubung tu deh tua jual asyik rabu tu aku puasa gini ni dia pun asyik lah pula nah aku puasa tua tu merah nyala mulut nah puasa lagu tu ya lah gedok deh puasa tu ataupun setengah-tengah duk puasa puasa apa gelak kan duk tahu duk mayu lah pula maju di buah-buah duduk saja. Nah, sekut ya, sekut dua kot lah, sekut dua kot tak kira ya. Maju dia panggil, ada tak you ini tak ada kita dia, mimpi bisa dengar kot. Nah, ni ada kot lain-lain, tak ada kot ni pun. Nah, insya Allah tak ada dia. Ataupun, kalau tak ada main judi tu, nah. Allah, judi dah. Judi sekut sama tak apa, sekut sama ya. Nah, buah-buah duduk saja, lepas puasa lah puas dia. Nah, pagelak aduk lepas puasa ni, nah. Apa? Apa lagi tu? Nah, duk nyapu tas semua bawah semua orang tu. Lalu kemah ke. Apa puasa kot tu? Nah. Dah. Kau turut lagi, puasa kot. Nah, tak kira pakai duk kecek hadiah tu, ya tu kecek. Lalu ya tu kecek hadiah tu. Dia ni ngoyak. Dia ni. Nah. Ya Allah, ya Allah. Nah. Puasa sungguh kedok lagu tu tu. Nah. Puasa sungguh kedok. Orang tu tengok cara puasa. Nah. La hawla la quwata illa billah. Puasa-puasa ni maknanya puasa di sendiri mana menahan. Itu mana puasa. Nah, menahan. Ada? Kalau siapa panggil? Tu sin od. Od. O. Nah, o gapo? O ho zohe, o ho batin. Nah, menahan daripada buat bata-bata puasa kita sama ada ho zohe atau batin. Nah, gapo? Ini cara puasa kita. Nah, kita puasa, kita ketinya puasa tak makan, tak minum. Gitulah, ada? Tak makan, tak minum tapi mulut kecek belaka. Mata tengok belaka duk tepi totak semua. Allah, mi puasa tahun ni. Totak tak ada dah ada gun ni lah kocek. Nah, dah. Orang ni lebih ada totak lagi ni. Dia apa Amerika, Jepun mana, Kauli mana. Halo dah dah. Kalau totak lah ni praktik tai haja ya congcik song satu ya. Nah. Orang ni pas Kauli mana, pas Jepun mana ni hak ni. Dah. Kita tak ada dah lagi ni larung kita ni jarang mana dah. Nah. Alhamdulillah, pirung kita ni. Nah. Nah. Kalau anak-anak kita orang muda-muda lah ni pakaknya anak pandai belaka dah nah. Dapat komis diri pun pandai juga nah. Maka sini ya wajib puasa ada dua cara. Puasa puasa lahiriah, puasa hak batiniah. Puasa zahir, puasa batin. Sebenarnya amalan kita semua ibadat semaya pun serupa, haji pun serupa, segala ibadat kita suat dua-dua hal dah. Hak zahir dengan hak batin. Bukan hak batin saja dah. Nah, hak batin ada kat rumah itu. Nah, ya semaya. Semaya, semaya batin yang panggil. Tu ada jalan tapi semaya. Kenapa semaya? Ha, tu adalah dunia kini. Nah,
Apa kita dak Nabi ajar kita sallallahu alaihi wasallam Nabi ajar kita puasa ni, khususnya ibadat puasa ni ada zahir ada batin. Kena buat dua ludah, kaligu. Nah, gapo puasa zahir? Nah, puasa zahir syarat pertamanya, nah. Satunya kewajipan puasa zahir ni ialah nekaro. Nah, nekaro. Satu tengok anak bulan dulu. Usapa masa tengok nampak anak bulan, nah. Masa ni kita baca dalam Tuhan sendiri ayat tu, nah. Ha. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bila nampak anak bulan, naklah kamu puasa. Ayat kita baca sana. Nah. Ha. Faman syahida minkum syahra falyasum. Tengok anak bulan. Nah. Mula tu tengok anak bulan. Satu tahap pertama nak puasa ni kena tengok anak bulan dulu, nampak anak bulan. Dah. Ha, dia mulailah untuk orang tua-tua kita dah tengok anak bulannya. Nah. Lepas tu pula pandai lagi tengok berawai atas nampak anak bulan dah. Ya ada doa tu situ sikit. Kita doa malaknya doa. Amin pun tak ingat dah lama tak ada doa. Boleh kali. Padahal ada semua tu. Nah. Doa ke apa? Eh? Ha, tidak. Amin pun tak ingat juga. Nah. Subhanallah, subhanallah. Dan ni kopi tu mi berkurang mana dah. Nah. Ya Allah, tak ingat. Tak apa ingat dek ni. Ramai-ramai doa anak bulan nak tahu dek. Ha, tengok anak bulan, nampak doa tengok anak bulan. Hati terkejut pah. Nah, hati ingat pah kita royak pula. Nah. Ya pentingnya satu, syarat pertama kena tengok nampak anak bulan Ramadan ni. Puasa wajib. Nah. Ha, bawa nampak anak bulan dah panjang cerita dia dah. Ha. Jika tidak lihat, nah bawa tengok bulan kita ni. Bulan tahun ni kita tengok cula perakat tengok anak bulan malam 13 ni. Malam Selasa. Nah, belah-belah 13 bulan 4. Nah, 13 bulan Misal. Ha, waktu kalau tak jadi bulan tak apa oleh tu, kita ke puasa esok hari ni pula, hari 14 tu. Nah, betul dengan hari Selasa Rabu tu nampak kita dah. Ha, insya-Allah Allah balighna Ramadan. Allah balighna Ramadan. Ha, ya Allah. Akak saya ingat laki anak bulan dah, dengan apa anak bulan tu. Nah. Yang kedua, bawa nampak anak bulan dah. Malah tu kita niat lah. Niat tu ada dua kan. Niat sama ada niat tiada. Ada tengah lama kata niat sebulan lah dah. Saja ke puasa bulan Ramadan, sebulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Kalau tu takut kerana Allah Ta'ala. Tiada takutnya kita lupa hari lain. Ulama ada setengah lama kata dikira atas kita niat dah tadi. Nah. Kalau malahnya puasa niat nak malah. Nah, niat nak malah, waktu malah lah. Nah. Ya niat bulan Ramadan ni tak serupa niat hari puasa sunat. Puasa sunat ni kalau kita terlupa niat malam, ya boleh puasa, boleh sunat, boleh niat pagi tu. Ha, ada pun wajib ni kena niat belum subuh ya. Nah, habis tak ada belum subuh. Nah. Hari malam apa belum subuh tu? Dah belum subuh tak ada lah, habis masa ya dah. Nah. Puasa saja gitu. Tak ada ibadat dak tadi, tak ada puasa kena qada waktu tu. Nah, puasa tak ada niat tu. Nah. Nah, kecuali ke kita niat dah di awal hari. Aku nak puasa sebulan Ramadan tu. Nah, kalau patut kita niat dua dah, dua cara. Nah. Puasa aku hanya ku puasa esok hari sebulan Ramadan. Nah, puasa cedak untuk lupa hari lain. Ulama kata ada boleh kita perah dengan hak ni. Nah. Niat nah niat puasa, kena niat puasa. Nah, tajuk ku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah. Niat kerana Allah dah. Nah, nak puasa kerana Allah. Nak ok. Aku puasa ni, aku puasa ni tak aku nak ok. Nah, nak berok diriku, nak sobat diriku daripada buat dosa. Dah. Buat segala dosa, buat segala hak Tuhan larang tu. Malu niat dah. Waktu kita tengok puasa zaman dulu, puasa nabi-nabi dulu. Puasa Nabi Yahya, Zakaria. Nabi Zakaria dia nak boleh anak lama-lama nak boleh anak apa tua dia biri. Lepas tu Tuhan kata, "Mu nak boleh anak boleh hari mu. Kalau aku nak bagi anak kau muda, tapi bila mu Nabi Zakaria kata kalau tanda gapo kata kata Tuhan nak bagi anak dia. Iaitu mu tak boleh kecek 3 hari. Poso. Nah. Lepas tu Nabi Zakat boleh kecek poso. Jadi ok kecek. Nah. Begitu kau Siti Maryam. Siti Maryam bawa dia boleh anak Siti Nabi Isa tu. Nah. Maka orang kata dia zina, dia jahat, dia gitu. Nampak tu Tuhan suruh dia poso. Poso tak boleh kecek. Poso yang kecek. Haa, kita ni boleh kecek. Nak kecek ke mana pun dah. Cuma puasa dan kecek benda tak molek ya. Nak kecek gapo keceklah tak molek. Nah, jangan kecek so yang tak molek. Gapo tak molek erti belaka dah lah deh. Kecek hak orang besarnya hak orang hangatnya. Hak kecek huduh.
Dan siapa tu kata kan, siapa kecek benda huduh ni, benda tak molek bahang ni, maka puasa dia saja. Itu saya tak nak hari puasa dia. Nah, nampak puasa, tapi Tuhan tak ada ambil terima, tak terima amalan dia. Nah, sebab tu beringat kita kalau tak gerai bawah paruh tu dah. Nah, amal-amal nanti ke puasa tu dah, kena beringat sikit dah. Depan tangan bawah nak apa-apa, maka dia beripun amal nanti puasa, puah. Puah, nah. Ya, nanti mutu lah nasi lagi dah. Nanti situ dah lagi dah. Dah lagi dah. Doak. Poso-poso ni dah. Ini saim ingat ini saim. Nak marah tahu mana pun Allah dah. Sebulan atau sebulan. Nah, sebulan. Nah. Patut niat dengan Tuhan dah tu aku nak ok kerana Allah. Nah. Sebenarnya itulah makna poso. Dah itulah makna poso. Dah batu Nabi kata bila hari poso jangan tak serupa dengan hari tak poso. Berangamai panggil mai tak tang hari tak poso. Cuma tak makan so ya. Waktu Nabi kata ada orang poso boleh lapar dan dahaga ya. Oh takutnya kita dah waktu dah berkali sebab-sebab poso kita jadi panggil poso lepas tu baik dah poso serupa dengan tak poso. Sebab kita puasa benar masuk sebulan Ramadan pun tak ada buat serupa dengan Nabi Hijjah. Nah, sebab hari ni tahun ni kita ada beza sikit. Banyak kali dah puasa kita. Pertenakan terisin orang kita ni. Nah, jadi beza sikit daripada puasa tak lepas-lepas. Kalau malatnya, nah, malat-malatnya kita ambil ayat waqarna fi buyutikunna. Nah, tak ada kerja belak, tak ada kerja puas, tak ada kerja peti sangat. Duduk di rumah banyak. Nah, duduk di rumah banyak, tidur. Tidur tak apa. tidur habis tak ada Nabi kata mudah-mudah puasa serah saja puasa ialah tidur. Labo apa? Nah, batu kita cari labo lah, labo Quran, labo zikir, labo gapo tu. Nah, apa kata nak peti mena? Masa deg-degan tu, saya deg-degan tu. Nah, dah. Atau niat dah niat. Yang ketiganya menahanlah bahawa isyak tu menahan ambil hari tubik fajar dah. Tubik fajar mina waktu kata puasa bila mula? Mula tak hari nampak fajar, nampak khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajri. Nah. Mula naik fajar subuh tu. Nah. Siapa naik matahari jatuh. Nah, dah. Hatu alhamdulillah kita masuk belaka dah waktu tu. Oh, selama tu oh. 12 jam. 13 jam sehari ni. Dah tak makan, tak minum, tak kecek benda, tak tengok terotak. Nak tengok orang malak-malak ya. Nah. Kalau dengar pun dengar orang mengajar dengan Quran gapo gitu. Nah, tak kecek benda huduh, tak kecek benda tak nyupo, tak bahau mulut. Oh, juruh deh. Siapa kita menanyalah ketu dah kita naknya dah. Tapi lepas le kerana kita sebelah bulan ni kita tak jadi break. Waktu we sungai tengkecek dah nah. Tak jadi poso kata atau poso-poso tak poso gitu. Sebab tu kita panggil main nak break bila poso ni ya. Break tak makan. Berit mulut tak okey. Nah, mulut beragi deh. Mata pun tengok deh. Tengok tu telinga pun alih. Cari itas umur telinga tu deh. Orang berhenti kecep, gapa-gapa mau kecep saat ni? Nah, kasi tanya lagi. Nah, dan yang mutasi kecep tu, oh, ya, tu tanya lah deh. Bila poso ni, bila poso insyaAllah deh. Itu mana poso? Nah, mana poso sungguh? Menahan. Oh. Nah, menahan. Sobat. Nah, panggil pada ulama Nabi juga panggil bulan puasa ni bulan sabar. Bawa nak buat sabar. Dah, bawa nak buat sabar. Allah, sebulan kita doa tu dekat perangai tak lagi. Kalau kita buat sungguh, ya lekat perangai dah. Dah. Ulama kata pada orang tua dulu kata 40 hari, sogi pun nak 40 hari ke apa tu. Ni lekat perangai, dah lekat perangai. Ni 30 hari pun tak apa dah. Dah. Ya Rabbi ya Allah. Dah. Kita ibu-ibu tua ni anak atau mok ngepek. Nah. Kecik banyak anak-anak kita kata kita lah ni dah. Biasa duk bobel tu. Biasa duk bobel. Nak break tak boleh dah. Biasa duk bobel. Nak kena kita bila puasa ni kita break. Nah. Break dengan puasa tu. Puasalah menahan kita daripada kecik otak pakar insya-Allah dah. Dah. Puasa mulut daripada kecik. Nah, dah. Yang bukan puasa makan aja dah. Sebenarnya puasa waktu poso masuk dua dah. Sebenarnya kalau tak makan dulu, kalau makan dah bangai pok. Dia tak ayo pok kita dah. Nak hati tu.
Nah. Noh dalam nu kuasa batin nu tu anak timunya. Maka kita makailah puasa ni. Nah, tak ada dulu lagi waktu tu. Nah, tak ada puasa zuhur dulu tu. Tak nak kecek dah lah. Dah. Puasa batin ni. Nah. Subhanallah, subhanallah. Banyak tu ya kita nak buat tu dah. Menutupi sikit-sikit dengan sikit-sikit. Menahan diri daripada menyampaikan sesuatu benar ke dalam perut. Sebab tu hari puasa ni masuk ke hidung ke, masuk ke kau mana? Kau tekak kau, tu tak boleh. Nah, masuk kau kubur, boleh tak? Ha, ataupun buat air garam. Buat air garam. Boleh tak air garam lepas puasa? Ha, dah. Sebab air garam ni mengenyangkan, menggagahkan kita. Nah, ha. InsyaAllah tak boleh berlaku tu dah. Ha, tu yang ketiga. Yang keempatnya menahan diri pada bersetubuh. Ha, terhenti berlaku dah. Dah hari puasa, tak ada setubuh dah. Nah, ha. Pak ada orang sungguh demo dekat puasa ni baru nikah anak-anak cucu kita. Nikah kat anak-anak puasa. Tegak nyanyalah kat anak kat orang ku bausa. Nah. Orang baru-baru. Nah. Ha. Ni banyak-banyak guna ni puasa bulan Syaban ni nah. Nah. Kita puasa kat bulan apa dah? Nikah kat bulan Ramadan. Nah. Orang baru-baru tegak nak oknya dah bulan Ramadan ni nah. Ha. Tengah hari tu nah. Ha. Kalau tak ada ok, nyanyi ke anak kena ayat molek tu. Nah, kena beringat sikit, hei berapa. Nah. Anak-anak baru nikah mula-mula, takutnya kita. Kita tak puasa tengah hari tu. Nah, dah. Orang setubuh tengah hari bila puasa ni. Nah, kena ganti 2 bulan turut-turut sehari. Kefarat dia. Nah, 2 bulan turut-turut. Lepas tu kalau puasa dah 40 hari. Ya kena 6 bulan lah, 60 hari lah. Nah. Puasa dah 50 hari, lepas tu batas sehari. Kena ramai. Kena ramai. Haa, dah. Lepas tu mula-mula anak nikah, anak cucu, nikah pula lain. Jauh-jauh sikit dah Ramadan, dah. Kau tak campur benar lah, kau tak ada paksa benar, dah. Nyanyi ke anak kita tu. Dia tak pandang, tak pandang sobat situ, punah puasa dia. Nah, punah puasa dia, kena kodok. Nah, kena kodok 2 bulan tu. Oh, sehari. Sahih. 2 bulan turut-turut. Nah. Subhanallah. Nah. Ada setengah jangan jadi sepengaruh seorang ni. Nah, ya royak. Ya royak. Suami dia mati dah. Suami yang mati dah. Nah, royak kata dia dengan bulan puasa tu. Nah. Ada setubuh dengan suami dia tengah hari. Nah. Ya orang tua dah tapi baru nikah. Nah. Pas suami dia mati baru royak. Nah, dah. Aku mana dia tu? Orang mana suami dia kena puasa. Lepas puasa 2 bulan turun-turun ni, dia kena tak kerjata. Ha, kita kerti ni kodoh biasa ya. Nah. Ha, kerjata yang kena kodoh. Nah. Kalau lah kerti ni kerjata rem. Kalau kerti ni rem katanya kena puasa kerti ni. Tapi lah kena hukum kata kerti ni kita perempuan ni, dia ada haid, ada gapo tu. Nah, sudah tentu dah nak puasa 2 bulan turun-turun tu bagi orang ada haid tak. Tak nak puasa cerak lah. Nah. Ha, dah. Nak kita berhedah dah. Berhedah dah duit tu berhedah tu. Nah. Kena puasa, suami dia mati nak puasa tak leh dah. Pi nak qada wi dia dah. Pi nak kafarat dia. Kalau tak kafarat tu nah, wi makan, wak wi makan pada orang miskin 60 orang. Nah, miskin 60 orang. Ada berlaku puasa Nabi, dia setubuh dengan isteri dia bila puasa, maka isteri dia royak ke Nabi. Nabi kata mu kena qada 2 bulan. Kena puasa kifarat 2 bulan turut-turut. Ya Rasulullah dia kata aku bulan puasa ni tahan ni buku tak nak puasa dah dia kata. Tak leh ok dah dia kata dah. Punah dah ni. Ada kamu tak lewat ke mu kena pergi makan pada orang miskin 60 orang. Rasulullah orang Madinah tak ada dah lebih sesak ada aku ya. Nah. Nabi kifarat pun tak leh juga. Nabi pun tak apalah aku tolong wi wah tamak kok mu dah mungkin sedekah kok orang. Rasul tak ada dah dalam Madinah ni lebih sesak ada aku. Aku lebih sesak dari mereka. Nabi kata makan kok mu lah tengok. Ambil sedekah kok dia sendiri. Tak ada kena buat apa dia. Nah. Kalau lemah sungguh lah gitu tu lemah sungguh nah. Ha dah. Lama kita buat aku tu atik eh. Nah dah. Kalau cenak ada banyak tu, kalau cenak boleh banyak dah. Bayar cenak tu nah. Ha, itulah menahan diri daripada persetubuhan yang keempat. Nah, hari puasa zahir batin. Nah, ha. Yang kelimanya menahan diri daripada sengaja mengeluarkan amani. Waktu buat amani dengan sengaja.
Nah, sengaja. Tak ada campik, tak ada apa pun, tak ada. Ya ada sengaja dengan tak sengaja. Dia nak ngakomtongkan dia. Nah, dia tubik amani tengok terotak kau tengok gapo naik syawah. Tubik amani dia, maka dia kena kena katanya tak boleh juga batal juga. Nah, batal puasa dia. Nah. Dengan tujuan untuk bertubuh ataupun tidak bertubuh, tak boleh juga, tak boleh. Ini kena kau dua bulan ni. Nah, kalau tu keluar aman dengan setubuh, dua bulan. Nah. Sebab kelakuan demikian itu adalah membatalkan puasa. Artinya hari puasa bercium-ciuman dengan isteri atau bercumbu-cumbuan dengannya tiada membatalkan puasa, lagi tidak mengeluarkan air mandi. Tepuk-tepuk gua-gua gitu saja tak apa, tepuk pipi apa gitu. Kalau tak tubik air mandi tak apa. Nah, dia royak hak kita ni, hak lapar kita dah ni dah. Apa orang yang ada hak kita ni nak gura ni. Nah. Apa kena royak nak cucu dah tu. Nah, nak cucu baru nikah 2 minggu ni. Nah. Allahu akbar. Tetapi perbuatan semacam itu adalah makruh. Walaupun boleh tapi makruh. Tak batal puasa kalau tak tubik air mandi dek gua haja ya. Nah. Tak batal tapi makruh tak kena manalah. Nah. Kecuali jika dia seorang yang sudah tua. Ruh kita dah. Atau orang yang dapat menguasai dirinya, boleh apa kum arum dia. Nah. Gua tak apa. Nampak Nabi kucuk Aisyah hari nak pergi semayan, hari bulan puasa ke apa, kucuk dahi ke apa tu. Nah, tak ada pohon tu. Nah. Walau bagaimanapun tinggalkan kelakuan super ini adalah lebih utama. Kita tak buat, tak gura tu lebih baik hari puasa ni. Yang kelima, yang kenanya menahan diri daripada mutoh. Puasa zahir ni, jangan buat mutoh-mutoh. Nah, nak kegok orang ada kerapok ke apa dah. Nah, kerapok ke apa. Tak sengaja tak apa. Mutah tak sengaja tak apa. Kalau mutah awak jelok-jelok dekat ke apa awak sengaja mutah, batal puasa dia. Nah, batal puasa. Lepas tu buat puasa zahir. Puasa zahir menahan. Nah, lepas tengok nampak-nampak nak sampai hari bulan. Yang keduanya niat puasa waktu malam tu. Nah, yang ketiga, awak dirilah ke menahan diri daripada makan, minum, ke apa masuk dalam perut kita tu. Apa saja. Nah. Menahan dia pada setubuh, menahan diri daripada mengeluarkan mani dengan sengaja, menahan diri pada mutoh-mutoh. Itu zuhir panggil. Nah. Perkara yang harus dilakukan bila batal puasa. Berbatal puasa dah nak ke mana? Batal puasa dah nak ke mana? Nah, satunya kita orang batal puasa saat ni lain pada orang setubuh ni dah. Waktu setubuh ni boleh puasa. Batal biasa ni qada kena ganti. Ani tu kata dah bagi orang sakit organa dah kata bila orang sakit maka dia qada hari lain atau orang musafir kena dentang ke apa gimana tu dah walaupun kita rasa tak apa ada tak ada mana dah maka disunatnya kita pada di pada sunah Nabi suruh pukul puasa nah bila kita dentang apa betul lagi dentang jauh-jauh nah tak disuruh puasa bila kita musafir dentang. Nah. Maka hari tetap puasa tu kena qada lah, kena qada. Nah. Allahu akbar. Ayyamun ma'dudat fa man kana minkum maridan atau kalau sakit ko atau ala safar kena musafir dentang fa iddatu min ayyamin ukhra ganti hari lain. Nah, ganti hari lain. Ganti hari lain tu ganti Syaban apa suk Syaban tak ada ganti lagi tu deh. Nah lagi, tengok lagi, so lagi bila batal puasa. Nah, bila kena qada. Kena qada. Yang keduanya kifarat. Kifarat. Kifarat ni bayar denda. Bayar prak. Nah, bayar prak. Kita tuk kena bayar prak. Puasa di sana, orang puasa di sana. Nah. Orang menyuruh di sana. Nah. Kewajipannya berlaku hanya ke atas orang tubuh pada siang hari. Bulan Ramadan. Bagi orang puasa orang tubuh tengah hari tengah bulan Ramadan ni selainnya tidak dikenakan kifarat. Orang lain banyak tak kena kifarat. Nah, tak kena kifarat. Banyak ke orang kena kifarat, kena denda, kena praknya. Orang puasa, orang tubuh tengah hari boleh puasa tu. Nah. Adapun kifaratnya ialah merdekakan seorang hamba sahaya. Oh, tak ada. Nah. Ya tiga nak kena puasa dulu. Nah, kalau tak boleh puasa, tak ada nak puasa. Dia kena cari hamba, lepas tu beli hamba sana merdeka. Loh, seekor uta. Seekor urat, seorang urat ni nak belinya anak tu. Lembu kita lembu gerbel apa ke? 30,000 20,000 lebih lah. Nah, ni urang, ni urang. Urang jadi hamba. Nah, patu kita beli dia, patu ploitat apa ni? Ploitat. Patu lain tak ada. Nah, tak ada hamba. Nah,
Tak ada hamba buat kan? Kalau tak ada hamba, nah. Yang ketiganya, kiranya ia tidak mempunyai wang nak beli hamba, nak tebus hamba, maka puasalah ia 2 bulan berturut-turut. Oh, no. Maaf, alah, mereka ni tak kena tertik dia. Mula-mula sekali beli hamba dulu. Orang berdeka, orang jimat tengah hari ni dengan bulan puasa ni, nah. Dia kena beli hamba dulu, kaprak dia. Nah, kalau tak ada hamba nak beli, tak ada duit, dia kena puasa, nah, 2 bulan berturut-turut. Ha, tak ada ni dah. Mau kita jadi dengan mana tu dah? Jika ia tidak mampu, tak kuasa juga nak puasa bulan turut, 2 bulan turut-turut, hendak ia beri makan kepada 90 orang miskin. Kena ngup pamah habislah, itu duit seorang cenak tu. Dah. Dah. Ha. 90 orang miskin. 60 orang miskin ni kena orang miskin sungguh. Kena orang miskin sungguh. Kalau tak ada miskin, miskin-miskin nak tegak apa? Orang yang kerja seharai dai nak. Dia ketongkan ji sibat tawan. Apa dia kerja boleh sibat. Tu orang miskin. Eh. Orang miskin dengan orang fakir dah serupa tak? Orang fakir dengan orang fakir. Tak serupa dah. Orang miskin kata orang yang hingga sikit ada orang fakir. Hingga mana itu orang fakir ni, dia nak guna sehari-hari tong cacar ji sibat. Apa boleh kerja di Mekah. Ini panggil papo, tu panggil papo, fakir. Nah, auzubillah minal faqri wal kufri. Kan abang tak doa seumur tak jah pada fakir ni. Nah. Miskin ni mata orang yang nak buat lekuk. Kena belanja tong cacar ji sibat. Tapi dia boleh kerja boleh 10 lekuk. Berbanyak sikit ada fakir ni nah. Maka fakir miskin ni masuk dalam lah. Bila kita ada ha, waktu kita nak sedekah dia nak sedekah boleh biar mati, biar gapo kata sedekah kifarat puasa, kifarat gapo tu nah. Tak kena cara juga sebab kita nak sedekah orang kaya dah. Orang kaya dah tak masuk. Perlu zakat. Zakat pada orang kaya dah ni tak masuk, tak sah zakat dia. Tak sah zakat kita tu. Orang juru zakat pada orang kaya dah, pada orang lebih. Kena pada orang fakir miskin. Nah. Habis dah. Siapa ada soalan lain-lain tanya lah tak apa. Nah. Bah yang ketiganya, nah. Haro-haro kita boleh buat perkara yang harus dilakukan bila batal puasa ni ialah hani qada, patu bayar kifarat. Yang ketiganya berhenti daripada makan minum. Waktu kita puasa, rezeki mak Allah sana, boleh makan ke kita pun. Ya batal dah puasa tapi tak boleh makan juga. Hormat pada bulan Ramadan. Hormat pada bulan Ramadan. Nah, kata boleh batal, makan depan orang juga. Nah, makan depan orang ke apa. Batu kita bagi kita orang nifah ke apa pun, hormat kepada bulan Ramadan. Nah. Tuhan hormat pada bulan Ramadan ni. Nah. Insya-Allah, insya-Allah dah bagi jangan makan, jangan jual lah. Nah. Batu kat orang jual ke apa? Jual hari si ai, nasi ai ke budak-budak. Tapi tidak diharuskan kita buat cara ke panggil congceng apa panggil depan. Itu kan bolehnya Islam kita hormat pada bulan Ramadan tak jual nasi kerabu tu. Nah, ni ada dah jual si kerabu hari bulan puasa pun jual si kerabu. Ah kata jual ke budak-budak, si air ke apa tu deh. Dah. Orang pergi beli bukan budak-budak. Nah, dah. Ya, budak tua. Nah. Nah, budak tua. Nah. Berhenti daripada makan minum dan sebagainya pada sisa hari. Batal dah pun kena berhenti kat makan minum, taklah makan. Nah, taklah makan juga. Nah. Ini diwajibkan ke atas orang yang deraka perintah Allah. Orang deraka ni dipanggil Tuhan panggil orang deraka ni. Nah, kalau Tuhan suruh dia padahal dia tak dia lawak. Nah, kerana tiada puasa ataupun kerana cuai dan pada perintah puasa sana. Nah, tak turut perintah Tuhan Allahu Akbar. Nah. Yang keempatnya mengeluarkan fidyah. Hak kita bila kita batal puasa dah kena keluar fidyah. Fidyah ni iaitu bagi orang yang mengandung ni. Nah, orang mengandung atau ibu yang masih menyusu anak, kita mengandung tak ada dah mengandung bahagi mengandung hok apa mengandung hok banyak bulan dah. Nah, mengandung banyak bulan dah. Tu kok tak ada nak puasa lah. Nah, nak puasa. Ataupun menyusu anak. Menyusu anak ni nah tak ada kita nak makan pun nah. Ada setengah tu, bawa kita menyusu anak ni bawa tu puasa tak ada susu. Nah. Anak halus-halus lagi. Anak halus. Kalau anak makan dah tak apa. Dah kita boleh makan lain. Nah. Ni anak tak pernah makan ke lain lagi. Nah. Bagi ibu yang menyusu, bagi ibu yang mengandung,
Karena takut bimbang, takut mudarat diri dia sendiri atau budak, diri kita sendiri jadi tak tarok kerana nah, apa tu? Jadi pita jadi gapa kita puasa macam maring mendek ngajar mai sai. Nah, puasa tengah-tengah dok ngajar pufang muslimah kita jadi penlong. Dia puasa, puasa Syakban ni lah. Nah, penlong, nah penlong tarok. Apa apa, mungkin sakit lah. Nah, nah. Kalau lagi hafal situ akan kita ada situ tu boleh masuk ke sakit dah lah panggil dah. Kalau puasa Ramadan boleh buka lah dah. Ni hendak qada orang-orang hak ni orang nganu ni nah. Orang nganu ni masuk dalam ke sakit juga. Masuk kira tu maridun juga nah. Maka dia tak puasa boleh Ramadan nah. Anak puasa takut mudarat tubuh dia, mudarat anak-anak dia ni, maka dikeluarkanlah fidya. Wi fidya. Fidya ni mana? Bayar ganti. Puasa kita. Karena tiada puasa itu. Setiap hari satu mat gandum. Buat hari lah dah. Buat hari tiap hari lah dah. Hari yang kita tak boleh puasa, we beras cupuk ke. Kalau orang Arab makan gandum, we gandum. Nah, dia. Eh? Apa puasa kena puasa dah? Nah, setiap hari satu mat gandum kalau kita di sini beras lah. Nah, pada seorang miskin. We got orang miskin. Pada miskin, pada orang tak ada kurang makan dah. Kemudian puasa itu dikodoh pula. Kena kuasa qada pula. Begitu pula dengan orang tua yang sudah lanjut umurnya, orang tua-tua dah nak puasa pun tak rak deh. Hari tu pun kita tiada mampu untuk berpuasa, dikeluarkan fidyah satu cupok juga sehari. Nah. Kalau misalnya dia hari gagah dia qada boleh apa? Tapi oleknya orang tua tak boleh nak puasa dah ni, tak apa, sudah dengan kita. Nah. Deh. Wallahu alam. Itulah nah. Kemudian hari kita kecil hati hak wajib hak amalah hak kita puasa nak au gapo gate hak zahir kita nah ha hak kita ni bila kita puasa dah sunat-sunat gapo gate bila kita puasa dah nah ha ngah puasa ni amalah gapo gate nah pak nabi kita nak sunnah nabi nah sebenarnya sunat bagi orang puasa bila kita puasa dah ni tengah-tengah puasa nah insyaallah puasa 2 minggu lagi kita ni lama buka puasa terlupa bila nah. Tak lupa dah 40 tahun dah kita nak puasa ni, 50 tahun sore dah. Nah. Orang yang puasa dah sunatnya maka puasa maka sahur. Nah, Nabi tetap maka tak puasa tak makan sahur tu puasa demo naik ke puasa orang seledak. Nah, tak ada barakah, lebih kita tak ada barakah. Apa gapo nah. Tujuannya hilal laparlah nah. Takut puasa kita tu tergugat nah. Maka disunatkan makan sahur akhir. Puasa tu maksud makan sahur dah. Lepas tu kalau boleh makan sahur akhir-akhir. Itu pasal rakyat dah ni. Nah. Lepas ni kalau puasa semaya kita, subuh kita. Habis tak ada Nabi kita puasa pada yuk welaran. Lepas pada makan sahur tu baca ayat Quran 50 ayat. Bagi orang sama ada. 50 ayat ni adalah setengah je tak apa. Tak apa setengah je. Dah 10 minit. 10 minit. Nah, mana tahu kalau tahu malaknya makan sahur jadi lewat. Nah. Lewat tahu mana jangan sampai masuk sahur, masuk subuh lah dah. Berhenti sebelum subuh tu dalam 10 minit, 15 minit. Atau 10 minit dah lagi, boleh lagi. Nah. Semakin kita makan sahur akhir, semakin malak bagi kita. Dah. Tak usah makan sahur pukul 3, pukul 2 noh duk nyangu, duk nyamar, duk numbuk. Nah. Maka sahur akhir segerakan buka puasa tu sunat. Segerakan buka puasa tu sunnah Nabi. Nah, buka puasa cepat. Cepat mana masuk 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 wela tu buka puasa dah. Jangan nanti kuduk suak go tu, wak go ni lagi duk menyapu, duk basuh lagi. Tu orang menyalahi sunnah. Nah, menyalahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita suka we kita ni buka puasa cepat-cepat. Nah. Dengan buah kurma utama dan utama buah kurma hak basuh ke hak rutok ke ikutlah nah lah ni banyak dah alhamdulillah kita lah ni boleh makan buah utama rutok utama Mekah tu nah batu dengan air eh buah utama dulu patu nasi sidan ada nebak ada nasi lemak ada apa tu nah hati nanti tu dulu nak no. Malaknya buka puasa nagwinya makan-makan buah tamar dulu, makan ales segelas dua gelas. Nah, gi semaya. Gi semaya. Nah, baru makan dah saat ni widuk kunyuh dulu, widuk musim, widuk kisah ibadah kita kokoi semsak makan kita tu. Nah,
Kalau kita sumak lalu teolah tu nah. Amani itulah tuoklah nah. Nasi lah, kengsong lah, maka kali dulu dah. Waktu buruk panggil nah. Soong yang nyawa tak boleh. Nah, nyawa tak boleh. Nah, menyebabkan kita jadi badai itu tak agak juga. Tak kena buka puasa panggil. Cara witika buka puasa tak kena. Lepas tu kita puasa boleh dah tadi. Tapi dipunah dipunah di buka puasa pula. Lepas tu cara buka puasa Nabi ialah makan watama, makan air, waktu gismaye. Nah, koma-koma gismaye. Waktu balik kali. Hidayah tu kita nanti makan pah pula. Makan pah pula. Nah. Ini insyaAllah tengok deh. Boleh buat tak tahan ni? Ngaji dah ni. Nah. InsyaAllah. Dah. Nabi super Nabi. Nabi super Nabi. Nah. Juga bulan puasa ni sebanyak sedekah. Banyak sedekah deh. Nabi bulan puasa ni, Nabi boroh sedekah ni. Nah, super dengan angin. Nah, super dengan angin. Lagu anak angin. Berhenti tak angin tu. Tiup. Tak berhenti angin tiup dah. Piong, pong, pong, semua. Dah. Begitulah Rasulullah bulan puasa Nabi sedekah dah. Dah sedekah paling malas sekali bulan puasa, sedekah makan ni orang buka puasa. Allah. Nah, orang boleh makan makanan kita, dia buka puasa dengan makanan kita, kita boleh tiga perkara. Doa semua dah tu dah, tiga perkara. Satu, boleh pahala puasa dia. Yang kedua boleh pahala dia puasa dengan tak kurang dia. Yang ketiganya Tuhan jauh kita daripada api neraka. Nak kali kita buka puasa orang. Nak kali orang makan makanan kita, dia buat buka puasa dengan makanan kita. Boleh tiga perkara. Walaupun Nabi kata sebesar sebelah buah tamar, walaupun boleh setengah air. Sebab tu taning kita nak ke mana, sedekah gapo dia buka puasa dengan makanan kita. Boleh jumpa air. Nah, air kau tu mudah sekali. Nah, beli selozeng ke gapo ada duit. Tak ada duit tu kita we. Nabi kata sedekah ni ikutlah. Nah, kita ada gapo we betul we dia boleh makan puasa kita. Jangan kedekut sudah. Nah, kedekut. Nah, jangan saya. Perbak nyakit kedekut bulan puasa ni insya-Allah. Nah. Insya-Allah. Nah. Banyak bersedekah dah, banyak sedekah. Dekat lagi bagi berdekah ke buka puasa. Kata yang keempatnya banyak buka baca Quran. Bila puasa ni kita suruh banyak baca Quran, banyak lah ke mana. Nah. Nah, awaknya dia banyak eh. Eh? Ada banyak. Makan dia banyak eh. Masa kita luar banyak dah. Bila puasa ni masa ambil welah kita duk welah kita duk nyam banyak apa numbuk buat gula 3 kali 3 peria sehari tu. Nah. Kali nak pagi buat makan dah. Nah. Petang buat makan. Nah. Zuhur tak makan. Berkali tu je ada tiga masa tu. Ambil masa tu isi dengan Quran insya-Allah. Nah, isi dengan Quran insya-Allah. Ibu, itu untuk diri kita sendiri. Nah. Ya kita ni ibu dah. Tak ada orang sungguh orang panggil tak rak peni mah kita ni. Dia mati ya gaduh dengan Quran. Nah. Kalau kita hidup ada gaduh, kau sungguh bila puasa ni. Nah, bila puasa bila Quran benar dah pun tak ada gaduh lagi. Nanti gaduh bila? Eh, gaduh bila? Ada ngepek dah, apa tu kepakat-pakat dah. Nah. Allah, sedih tengok umat kita dah. Bapa yang mati ni ke gaduh. Tua sendiri tak ajar baca Quran. Ke masa dia hidup tak ajar dengar ke mengajar ni majlis macam ni. Eh, tapi bila anak bapa matinya mayat dok anak dok guling tu, ha mai panggil baca Quran. Tok guru mana mai baca Quran? Nuri hali kota. Quran bukan ke mati. Yasin ayat dah ke? Nah. Quran untuk orang hidup. Quran kita baca untuk mati tu kita buat amal di masa kita mati, kalau kita hidup ni. Tu Quran syafaat kita. Kalau Quran kita tak jadi dengar, Quran lingan tak jadi dengar kalau dia hidup. Mata tak jadi tengok mata Quran apa isi Quran mata dia hidup. Tak jadi jamah Quran masa dia hidup. Apakah Quran lagi kena di akhirat esok? Oranglah baca wik dia tu boleh pahala cerak dah tua dia ni. Nak siapa kita tu ah wallah alam lah dah. Kalau dia niat molek kita punya boleh juga hujung-hujung tu kerana Imam Syafi'i dia kata tak siapa. Gi baca tafsir surah An-Najm. Nah, wa alaysa lil insana illa ma sa'a. Imam Syafi'i kata dengan tafsir ayat dia kata bahawa tidak ada bagi manusia tu melainkan apa dia buat dalam dunia dulu. Jadi sendiri tak buat, duit kira yang dia. Tengoklah ni siapa tak buat rencana. Allah tak rencana. Nah, orang tak ada terotak ni tak ada. Nah. Lagi anak cucu dia boleh racenak, boleh kolak kereng apa boleh. Nah. Anak cucu dia tak apa. Nah, anak cucu dia. Tapi nak harap kau orang nak pandai kedok kita nak kedok selama-lama di akhirat ibu.
Nah, akhirat-akhirat ni lah khairun wa abqa. Nah, akhirat-akhirat yang hari khalidina fiha. Kalau ayat lain Quran banyak dah ayat kita kata bila tak ada siapa buat, kita tak ada buat amal kita sendiri, nak pergi harap demo tu nak pada gedak kita nak duduk selama-lama. Mak kita rein bila puasa ni insya-Allah deh. Sangat Quran banyak. Nah, ikut Quran kena kita kata. Nah. Tak pandai baca dengar. Oi ada sana. Jadilah kamu kan dengar, jadilah kamu ngaji, jadilah kamu ngajar. Jangan jadikan kepak. Dengar pedak juga. Ya tadi masalah aku tu. Oh, dia kata dia tak pandai baca Quran. Tak ada macam tak ada dengar. Hah? Dengar boleh ke? Dengar mutrotak dan belana, dengar hak latah gerai dan belana. Nah. Dengar pandai benar tengok kata dia. Tak pandai dengar hujung-hujung telinga boleh sambung lagi. Kalau dengar dah. Tapi buat apa tak saya dengar Quran? Ibu tulur dah kita sendiri. Royaklah sang-sang kita tak saya ngaji tu. Nah. Bila ngak dek kecek nak kengepek deh, teroyak muka muzakar. Nah. Umi ngepek sini ya deh, royak sini. Kalau rumah tak ada nak royak dah, waktu terus che. Terus sapa deh. Kita sai maka colek gimana boleh ngasah kita, tapi royaklah hok ni, hok ni hok dia ni. Nah. Sai kita tak saya ngaji lagi bila nak ngaji sai tu. Nah. Omongnya puluh dah duduk ralik lagi. Nah, hujung puluh dah duduk ralik lagi tu. Allah Akbar. Padahal ngaji Quran ni minak ya. Kita bisa rakyat dah. Orang umur 75, 70. Mula ngaji Quran. Nah. Soon. Yang kerti Quran ni Allah sah ya. Kelima Allah ya. Nak ngajinya umur 70 baru nak ngaji. Nah, buat umur 70. Lepas tu dia kena Allah. Kelima Allah sah ya dalam Quran ni. Ya balik selah, selah Allah, Allah, Allah. Masa ayat nak ke sini dah kita ni. Nah. Akhirnya Tuhan oleh kerana dia sungguh, Tuhan nampak atau keikhlasan dia nak ngaji Quran ni. Tuhan reti bubu. Nah, daripada tak pandai sikit abuk alih botol tu. Nah. Akhirnya dia boleh pandai alih botol baca Quran boleh. Tapi orang Arab lah dia ni. Orang Arab pun belana tak baca Quran. Sebab kita juga dia tak pandai. Tapi orang pandai belakang dah dalam majlis ni. InsyaAllah. Nah. Mereka kata pandai belakang dah. Mari sini tu pandai dah. Tapi tak ada keluar Allah Fatihah tu pandai belakang dah. Tidak. Nah, nah. Alhamdulillah. Pandai keluar Allah so tu kat palu. Ha. Sekali baca keluar Allah, boleh 10 juh Quran. Pahala dia. Nah. Kalau keluar Allah so tu. Nah, keluar Allah so tu. Nah. Ha, itulah berpanya lah cerita kita nak royak. Boleh. Mereka kata, mari kita bakal ngaji Quran boleh puasa ni banyak. Tak ada, tak pandai ngaji, mari dengar awak halakuh. Sebab kita nak nena kata, mesti lagi nak nena kata ibu semua bila puasa ni jadi halakah pindau apa panggil dau kracai panggil. Sama-sama kita mari puasa seminggu sekali. Eh, tenang deh. Pak ni kita bakal buat kan. Misalnya kita kawasan sama sunnah tu ada satu halakah. Kawasan sama kamu nak ada satu apa kat dekat doa dengan sunnah dengan kamu tu. Dia puasa dah. Nah. Patu kalau misalnya kita kan ni apa cuncun. Nah. Cuncun tu ada satu halakah atau dua halakah. Rumah kita 2-3 teh, ni buat satu halakah. Ha, rumah 2-3 teh tu halakah so. Nah, ambil sehari dah sehari tu, kita buat mesejah. Belum zuhur, kau gapa, dah sejah. Dah, tak ada gua lah, ada omul lagi. Kau tu dah, lep pagi. Nah. Jadi, tali sejuh sehari. Ha, kita buat tak apalah pagi. Nah, ibu boleh buat halakah Quran. Karena halakah Quran so ni, boleh rahmat, boleh apa dosa, boleh melekat, berluk kita dengan sayak dia, dengan isu umur dah. Dah. Tu pahala ke baca Quran boleh puasa khususnya buat halakah. Nah, patut kita kena jangan kita tak ada. Kita lah halakah. Di mana ada halakah, we ada kita kata. Rugi sangat-sangat rugi kalau tak ada halakah boleh puasa ni khususnya. Nah. Sepanjang tahun tu kita we ada lah dah. Ha, bagi lepas puasa ni pun we ada bukan terlalu saja dah. Ha. Masya-Allah dah. Boleh puasa ni kita jadi halakah dah kacai bagi. Halakah dah kacai tahu jadi banyak-banyak halakah. Dah banyaknya halakah insya-Allah dah. Tak klik niatlah lah ini. Nah insya-Allah. Ini jadi sungguh dengan Quran. Nah, sungguh dengan Quran. Patut Quran kenal kita. Quran kenal kita. Nah, bukan kita. Ini isak lagi akhirat isak Quran tak kenal kita. Pan orang tunggu Quran tolong kita. Kalau Nabi kata orang baca Quran ada orang baca Quran tapi Quran tolak dia gi kenapa? Hak tu Nabi kata orang baca Quran dah. Nah. Baca Quran ada orang baca Quran tapi Quran tolak dia pergi ke neraka bibu. Nah, ada orang baca Quran tak Quran pipi masuk syurga. Bukan semua kata baca Quran masuk syurga belaka. Nah. La ilaha illallah. Nah.
Lepas tu, baca dah. Pak baca dah. Pak tak baca bahasa ke abok, tak jadi dengar ke abok. Nanti dia mahu tolong kau, kita mati ya. Nanti tunggu kubur ya. Kita wang leng-leng, lom-lom, leng-leng, apa panggil. Dah. Dia harap saja lah betul tu. Harap kau orang. Kita sendiri tak ada uang. Nah. Yang kuasa syurga Tuhan nak daripada tu. Ingat Tuhan ni akhirat esok ada dua nanti kita. Syurga dengan aku. Tak ada syurga dengan aku cerak. Ya Rabbi Allah. La ilaha illallah. Nah. Hatilah ibu banyaknya kita nak boleh kecek kecek kita ini. Nah, mudah-mudahan apa saja milik kecek ini jadi pengajaran bagi kita dan bagi kami sendiri khususnya. Nah. Kita nak tengok sikit dah ada. Nah, ada selagi ni. Nah, baca Quran, patuh akhir sekali kita baca ayat-ayat puasa sini iaitu mula-mula Nabi terima bahawa puasa ni fardu puasa ayat tikah tu mari sekali dengan puasa lalu dah. Nah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak je tinggal Nabi puasa, Nabi i'tikaf di akhir Ramadan. Nah, kita rajin tak pergi i'tikaf bibu. Nah, kau tak boleh i'tikaf muda-muda terpaksa jaga anak, jaga gapo tak apalah. Kita habis heda suami pun tak ada, tak ada afarat gapo dah ni. Nah, boleh rebut luar dah ambil i'tikaf ni. Nah, i'tikaf ni kata nak dia panggil puasa tepat pula. Puasa kecek tak sedar, puasa tengok pun tak ada, puasa ok. Tak pergi mana lah rumah 10 hari, duduk aktikah, duduk cari Tuhan sungguh kita. Oh, tingginya kelah kita dengan Tuhan. Nah, tinggi kita dengan Tuhan, Masya Allah. Nah, batuk orang tak biasa, kita biasa aktikah ni, kita jadi haji, senang. Nah, sebab kita pergi aktikah lah, Mina, di aktikah di Arafah, duduk aktikah kak. Nah, orang tak biasa aktikah di rumah, dia duduk jiwa haji kak lah, susahnya. Dia tak biasa duduk aktikah di tempat gitu, nah. Dia kena kecek hal tu lah, hidup Arafah, hidup kecek lah, hidup Mina, kecek hal tu lah. Dan ada dua ibadat, lepas tu belajar aktikah, duduk dengan Tuhan, kecek dengan Tuhan. Baca Quran, zikir dengan Tuhan, 10 hari tak pergi mana kerana Allah. Allah nak jauh kita daripada api neraka, 3 butir parit. Sutir parit tahu mana, seluas langit dan bumi. Allah, tak ada nak kata. Dah, anak tak ada modal gapo. Sudah so, mau tunggu kubur kita tu, tu lagi kata Tuhan nak jangan kita daripada api parit tu. Apa parit tu nyaka tu. Tapi orang ni cerak. Kita buat sendiri dengan diri kita. Siapa tu nak jauh diri daripada api neraka, etika 10 hari. Di akhir Ramadan, Tuhan nak jauh dia daripada api neraka, 3 butir parit. Satu butir parit, seluas langit bumi. Seluas langit, bumi langit. Lepas 3 butir parit. Langit bumi langit tak ada apa-apa lagi ni. Nah, luahnya anu tu. Itulah kelebihan etika dan Nabi tak pernah jahat daripada tak pernah tinggal etika. Puasa dengan etika ni adalah gukan. Nah, patut puasa tujuannya nak dapat takwa dan etika pun nak dapat takwa juga. Nah, kita hajar, kita duduk dengan Tuhan banyak dah. Bagi ibu-ibu hok free dah tu. Nah, tak ada kena cari suami, tak ada cari anak cucu anak. Ibu dia ada. Kita masa lewat dah kalau kita umur ni pula nak kata ni. Duk sibuk dengan dunia lagi, tak ada masa dah kita. Matanya nak jatuh dah kita tu. Nah, umur 50 tak boleh kira juga. Dah. Mati marah banyak ke mati umur 50. 40 marah mati dah. Nah, 40 ada dah mati. Nah, bang ni kita marahlah rebut peluang. Bila etika ni ialah tujuan selagi besarnya. Nak cari kelebihan Lailatul Qadar. Nabi cari Lailatul Qadar, cari dalam masjid. Nah, cara dalam masjid. Jangan cara etika duduk dia. Dalam masjid etika, dalam masjid kan Allah. Tidak pun tak apa. Tak apa. Nah, cara etika tu pula. Nah, pergi cari tempat-tempat etika sesuai dengan orang perempuan. Nah, ada dah lah ni banyak dah. Nah, kat pondok, kat mana gitu. Nah, untuk nak dapat kelebihan etika, nak jauh kita daripada pindah. InsyaAllah. Nah, sayalah dunia Allah. Dunia hangat sikit hangat. Nah, dunia sangat sikit. Kita sibuk sangat Allah dengan dunia. Tak tinggal cucu, siar ke cucu, siar ke anak, ke apa semua tu. Siar kita dulu. Kita nak selamat ke dalam pada penerakan ni. Ya Allah. Kita kacau sudah mau tunggu kubur, sudah mau tunggu buat baca Quran kita. Kita nak ni ya. Nak selamat pada api neraka. Oh, Nabi cangguh, Nabi hijab dah pada penerakan. Kok cerak-cerak. Kok ni nenon. Witika nenon, Nabi hijab. Tapi kita cangguh tak nenon. Kau tak punya royak kita, Nabi tak pernah buat, kita buat sangat-sangat tu. Marah kau orang pula kalau tak tunggu kubur. Nah, marah kau orang kalau tak tunggu kubur. Tapi kau ni,
Siapa kata kau marah ke tak ertikah? Ada pihak kata apa? Tak? Kau ajar Nabi ajar benar kita tak buat. Kau Nabi tak ajar benar kita sungguh. Allah, nampak dah kata kita turut Nabi, kita tak sayang ke Nabi ni. Bagaimana Nabi nak syafaat kita akhirat esok? Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bila puasa kita ni ada maridah. Nah, kalau kita tengok, inilah peluang kita dalam Ramadan ni insya-Allah. Nah, waktu kita ni akhir sekali tunggu kita Imam Ghazali ni rahimahullah dia riwayat dia becek pada puasa kita ada tiga jenis. Nah, puasa orang ada puasa semua ramai-ramai ni kita masuk dalam puak tiga puan, tiga puak ni. Nah, satunya puasa umum. Puasa juga puasa tupai. Iaitu puasa dengan tak makan, puasa farat dengan puasa perut ya. Tak makan, tak minum, puasa tak junub tengah hari. Tapi mulut, tengok, mata, wak maksiat. Dah dua belaka dah. Ha, ada ok. Ok tu ya, ok makan, ok farat daripada jima, ok perut minum dah. Tapi megah tak ada ok, tak ada puasa dah. Ha, tu puasa tupai bang, puasa umum. Dah. Ha. Yang kedua puasa khusus. Puasa fisik. Nah, iaitu puasa yang disertakan dengan mengekang pendengaran, ok telinga. Puasa dengan ok mak tak makan tak minum, puasa telinga tak dengar benda maksiat, puasa mata tak tengok maksiat. Insya-Allah ya Rabb. Nah, tolong kami. Puasa lidah tak kecek benda maksiat, puasa tangan tak jamah benda tak molek dah. Kadang-kadang cuek ke jatuh tak leh dah. Nah. Tak, walaupun kita kenal lama dah, cuek dia. Nabi tak cuek ni, nah cuek kat jatah ni, sama tua pun tak boleh juga. Sama tua pun tak boleh juga, berkata boleh gurah dah. Apatah lagi orang muda-muda, Nabi kata nak kat jatah ke tino ni, nah pada tepuh jatah tino haram ni, nah lebih baik kita tepuh babi, huk hitam tu, seluk gelomok seluk hitam tu. Nah, tu jatah tino haram, nah. Royak anak cucu kita kata dah. Tangan, li kaki, nah, dan seluruh anggota daripada melakukan perkara-perkara yang haram atau dosa. Oh, berlaku. Nah, semua oh, berlaku tu. Nah, itu puasa fisik panggil, puasa fisik. Puasa halma satunya, puasa khususul khusus. Puasa mana? Puasa halma satu sekali ni, kita panggil puasa molek sekali ialah, iaitu puasa tak makan, tak minum, puasa segala-gala tadi lah yang kedua tu. Nah, puasa telangan, puasa mata daripada buat maksiat semua tu. Nah, puasa hati katik. Puasa hati menambah lagi dengan puasa hati. Puasa hati ni menampak so ni lagi dah kena etikah ya. Dah. Puasa dengan cara etikah ni boleh puasa hati kata. Kita tak gimana. Dok nak mau, dok lagi masjid itu. Nah. Ha. Yo tak boleh puasa dah kita dapat tak duk tengok tu tengok ni nak hati ni lara bang, hati lara. Nah. Yang menambah lagi puasa umum satu kali, puasa hati daripada segala cita-cita, duk cita-cita nak tak molek. Nah, kita kotor, cita jahat. Nah, dah pemikir ke dunia ada mikir dunia. Waktu kita bagi tegi etikah, mak tu kita putus dengan dunia dah. Tak mikir dunia. Kita surah tu kan. Nah. Am ni kecek ni bunyi sedap ada. Sedap tak mikir kecek tu? Rasa nak tak? Nah. Kena buat. Kena buat. Nah. Siapa nak rasa nak kecak hok meroyak ni kena kecak, kena buat. Nah, kena buat. Bani siapa hok tak ada farak gapo dengan anak cucu, dan kalau ada cucu pun hok tak ada camp, kalau hok boleh tak ada terpaksa kena pergi sendiri. Nah. Wui ke mak dia gini, terang-terang kita etika kata insya-Allah deh. Kita nak duduk dengan Tuhan kita insya-Allah. Nah. Tak sebab kan tak si jadi dunia ni kita duduk semua nak kecak kata-kata. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Doa benar tu ya Allah, jangan jadi dunia ni sebesar-besar cita-ku, sebesar-besar pemikiranku ya Allah. Nah. Tak usah di dunia kita kan sarung dengan dunia, nak pergi akhirat tak boleh. Nah, nak pergi akhirat tak boleh. Buat gano. Dah. Doa sok modah dah. Maka ini cara sonya etikah lah. Etikah boleh mati hati kita daripada nafsu dunia. Nah, nafsu dunia. Allah, mirasa nikmat dari mana? Nah. Tuhailah rahmat pada kita semua bulan Ramadhan ni. Rahmatlah pada kami bulan Ramadhan ni. Allahumma a'inna ala siyami Ramadhan wa qiyamiha wa i'tikafiha ya Allah. Wa salihat amal fiha ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah supaya kami dapat beribadat dengan sepenuh, dengan kena betul cara dan beribadat bulan Ramadhan ni dan qiyamul lail khususnya.
Qiyamul Lail kita ada kecah Qiyamul Lail ini dah. Sebenarnya Qiyamul Lail adalah salah satu daripada amalan Ramadan. Siam tengah hari qiyam waktu malam. Nah, siam tengah hari, puasa tengah hari, qiyam malam. Qiyam puasa siang dengan qiyam ni adalah kukat. Kemar dia. Siapa siam tak ada qiyam atau ya qiyam tak ada puasa siang tu tak boleh ngoyak dah dah. Siam kena ada qiyam. Nah, qiyam nanti semaya malam diri malam tu tu dengan Tuhan. Nah, qiyam malam sekali baca Quran banyak. Doa dengan Tuhan juru dia. Nah, subhanallah dengar Quran masya-Allah itulah qiyam paling malam sekali. Insya-Allah semua kita kecek gini ibu adalah bekalan kita yang kita nak buat di sebulan Ramadan insya-Allah akan datang. Nah, dan kalau kita uzur lagi kita boleh jumpa lagi lah bulan Ramadan ni. Nah, terkecek apa saja lagi dah untuk abdomen kita di bulan Ramadan ni. Dan siapa sebelum kita katuk majlis, siapa ada nak diskat nak soal-soal lagi apa? Nah. Kira-kira dengan amalan kita hari ialah ni buat apa makin dengan puasa. Nah.
Thank you.